Sungguh elok si anak dara, jika berjalan sungguhlah lambat. Salap sembah pembuka bicara, selamat datang hadirin yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wadin, wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya iwal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Selamat datang yang terhormat saya. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat, Bapak Roni Salambuhe, Eskom MSI atau yang mewakili, yang kami hormati, Bapak Asosiar Profesor Fitra Lestari, STMeng, PhD, yang kami hormati, Ibu Profesor Dr. Haji Okfalisa, STMSC, yang kami hormati, Bapak Dr. Rahmat Kurniawan, STMIT, serta yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang teman-teman dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah, UIN Suskariau, Institut Pelita Indonesia, IPB, serta staf IT Polda Riau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti First Guest Lecture of on the Information System Auditing and Business Intelligence Subject. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Sebelum memulai acara, saya Syarifah Khalsabila Kildarino selaku Master of Ceremony pada hari ini. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama ialah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Roni Salambun, Eskom MSI. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat bagi kita semua. Karena pada hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan, yaitu kuliah melibatkan dosen tamu dalam mata kuliah audit sistem informasi dan kecerdasan bisnis dan gudang data. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Okva Lisa selaku Guru Besar Teknik Informatika UIN Suska yang telah menghadiri acara pada hari ini. Kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Fitra Lestari, PhD, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 FST UIN Suska Riau. Kemudian tentu saja kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Pak Rahmat Kurniawan, dan pada mahasiswa sistem informasi semester 5 dan 7. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat menghadiri secara langsung acara pada hari ini karena bertepatan dengan adanya kegiatan di fakultas itu di sedang dalam rangka penyusunan IKU dan MBKM untuk MIPA. Saya berharap meskipun saya tidak dapat menghadiri langsung, tapi tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan acara pada hari ini. Nah, adapun nama program ini adalah The First Guest Lecture on Information Auditing and Business Intelligence Subject. Jadi ini dimaksudkan sebagai kuliah tamu ya. Yang insya Allah akan rutin dilaksanakan dalam rangka dalam rangka mengimplementasikan ya sistem pembelajaran yaitu project based learning. Nah, adapun mata kuliah yang yang terhubung dengan kuliah pada hari ini adalah mata kuliah audit sistem informasi, kemudian kecerdasan bisnis dan gudang data. Nah, nanti kegiatan ini akan dilakukan dengan cara pertama melakukan kuliah tamu oleh kedua narasumber, kemudian yang kedua mahasiswa melakukan presentasi topik tentang proyek yang sudah dilakukan dan nanti akan dievaluasi oleh kedua narasumber. Tentunya nanti narasumber juga akan memberikan semacam penguatan ya dan wawasan terhadap proyek yang diangkat oleh mahasiswa. Adapun tujuan program ini adalah pertama itu merupakan kegiatan pemberian wawasan, pemutakhiran pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa. Yang kedua untuk melakukan evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa agar lebih giat dalam menekuni bidang yang diinginkan setelah mendapat pengetahuan dari kedua narasumber nanti mengenai penerapan wawasan keilmuan sesuai dengan mata kuliah. Yang keempat, memberikan penyegaran wawasan baik pada mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah dengan mendatangkan dosen tamu dari perguruan tinggi lain. Yang kelima adalah membuka peluang kerjasama. Dan yang terakhir, diharapkan kuliah tamu ini menjadi salah satu penilaian dalam akreditasi program studi. Kemudian juga dengan adanya evaluasi pembelajaran berbasis proyek ini, itu akan berkontribusi terhadap indeks kinerja utama yang dari sebuah perguruan tinggi. Kita di UNRI ini itu kinerja kita diukur menggunakan indeks kinerja utama tadi atau kita singkat dengan IKU. Nah, kebetulan evaluasi pembelajaran berbasis proyek ini masuk dalam IKU ke-7. Nah, sehingga ini dirasa sangat tepat bagi
jurusan ilmu komputer untuk mengadakan kuliah ini sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan mahasiswa serta dalam upaya meraih prestasi unggul bagi prodi dan capaian IKU 7 perguruan tinggi. Semoga kuliah tamu pada hari ini itu berjalan dengan sukses. Dan saya akhiri sambutan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roni Salambuhe, Eskom MSI atas sambutannya. Diharapkan kepada seluruh hadirin agar dapat menghidupkan kameranya. Baik, hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kesuksesan terselenggaranya kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Soleh. Kepadanya disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai doa, marilah kita seraya menadahkan tangan, memohon ampunan, meminta pertolongan, dan meminta kelancaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi kelancaran acara perkuliahan ini, karena mayoritas peserta beragama Islam, maka izinkanlah saya memimpin doa sesuai agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepada-Mu kami bersujud, hanya kepada-Mu kami meminta. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan perkuliahan via Zoom agar kami bisa menjalankan tugas perkuliahan secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Soleh. Semoga acara kita berjalan dengan lancar nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita yakni Bapak Dr. Rahmat Kurniawan, S.E.M.I. Kepadanya disilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita break dulu ya. Agak 2 menit sambil persiapan oleh Prof. Fitra Lestari ya. Kita break selama 2 menit. Terima kasih.
Oke, Prof. Fitra Lestari sudah bisa join di sini, Prof. Iya, Pak Rahmat. Oke, baik. Adik-adik mahasiswa sekalian, mohon untuk membuka kameranya ya. Kita sebentar lagi akan mulai sesi kuliah tamu dengan Associate Professor Fitra Lestari, Master of Engineering, PhD. Oke, kita mulai ya. Semuanya silakan untuk join kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada dari mahasiswa semester 7 dan semester 5 perkuliahan sistem IS auditing dan bisnis intelijen. Alhamdulillah telah hadir ya narasumber yang sangat kita nanti-nantikan nih materi yang akan beliau sampaikan. Ada dua narasumber. Yang pertama itu adalah Profesor Dr. Haja Apalisa. Tapi mohon maaf Ibu Apalisa mungkin nanti bergabung ya. Beliau sekarang berusaha demi kalian untuk mencari sinyal yang bagus sebab beliau lagi ada tugas di Papua. Wah, sungguh jauh di Papua ya. Jadi beliau lagi mencari sinyal di sana. Mungkin insya Allah jam 10 kita doakan bisa bergabung. Oleh karena itu, untuk sesi kuliah tamu yang pertama ini, maka akan disampaikan oleh Profesor Dr. Fitra Lestari. Sebenarnya kalau saya bacakan CV-nya terlalu banyak ya untuk Prof. Fitra Lestari ini, tetapi yang paling related adalah memang beliau banyak riset ya tentang supply chain management. Kebetulan sistem informasi prodi kita juga banyak berhubungan dengan sistem informasi manajemen ya. Kemudian Prof. Fitra Lestari ini alhamdulillah sekarang beliau adalah wakil dekan 1 bidang akademik di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan beliau juga asesor ya di bawah Kementerian Agama dan sangat luar biasa sekali prestasi beliau dan insya Allah cuma menunggu SK resminya aja untuk full professor ya Prof ya. Kita doakan semoga lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini kesempatan kepada kalian adik-adik mahasiswa untuk belajar. Katanya pengen diajar di Prof. Fitra. Katanya mereka sangat ingin sekali diajar oleh profesor di bidang teknologi gitu ya, terutama bidang IT. Dan alhamdulillah ini adalah kesempatan bagi adik-adik mahasiswa. Silakan nanti setelah 30 menit, jadi Prof 30 menit untuk memberikan kuliah. Setelah itu kita lanjutkan tanya jawab. Kemudian presentasi project based learning untuk mahasiswa. Tetapi Prof bukan hanya mahasiswa ilmu komputer Universitas Riau saja. Kebetulan kemarin karena kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar itu, jadi kami buka 30 slot 30 orang mahasiswa. Ternyata ada juga dosen dari kampus lain Prof, seperti ada di Universitas Sumatera Utara, di USU ini ada, kemudian dari UMRI itu banyak sekali ya, dari Universitas Muhammadiyah Riau, kemudian ada juga dari staff IT Direktorat Kriminal Khusus di Polda Riau di Prof Fitra ya. Kebetulan kita ada juga berbagai kolaborasi dengan Polda Riau, jadi pas link ini di share gitu ya, nah mereka juga join dan ada sekarang alhamdulillah hadir ya. Kemudian dari Institut Pelita Indonesia ya, kampus tetangga dari UIN Suska Riau sudah pasti, kemudian dari IPB ya Bogor itu ada juga yang hadir ya, dan ya mungkin dari kampus-kampus lain, dari sekolah ada juga kayaknya sepertinya ini Prof. Fitra. Baik, tidak buang-buang waktu ya Pak Prof. Fitra Lestari, diberikan waktu selama 30 menit Prof. untuk kuliah tamunya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, silakan kepada Prof. Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Rahmat, saya mau share screen, Pak Rahmat. Oke, sudah bisa, Prof. Silakan, Prof. Belum bisa, Pak Rahmat. Masih dikunci. Oke, sudah bisa. Insya Allah. Silakan dicoba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahmat, kepada Bapak Ibu sekalian, Pak serta yang saya cintai, kawan-kawan mahasiswa. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa berkumpul. Karena ini merupakan salah satu nikmat rasa syukur kita pada Allah Taala. Diberikan waktu, diberikan keinginan yang lebih besar untuk bisa menambah kapasitas kita dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki dan kita miliki. Bapak Ibu serta kawan-kawan mahasiswa, saya diberikan tema terkait dengan business intelligence and information system. Ketika kita berdiskusi tentang business intelligence, itu maknanya adalah sebuah tools atau sebuah analisis metode yang mengolah ini secara teoretikal kita fundamental mengolah data mentah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk bisa digunakan mencapai tujuan-tujuan analisis tertentu. Jadi sebenarnya business intelligence dan information system itu adalah bagaimana kita bisa mengolah data-data yang dimiliki untuk bisa ditampilkan dengan tujuan-tujuan yang bisa kita targetkan. Maka pada pagi hari ini, saya akan mencoba memaparkan sebuah studi kasus. Yang studi kasus ini, kebetulan saya kerjakan di tahun lalu, di riset saya sama beberapa kawan. Di sini kita akan melihat bagaimana implementasi business intelligence dan information system pada studi kasus di palm oil supply chain di Riau. Bapak Ibu, terkhusus yang di Sumatera, karena saya tengok tadi pesertanya dari Sumatera, dan ada yang lebih dominan dari Riau, bahwa kita tidak terlepas dari industri kelapa sawit. Apa yang bisa kita manage dari industri kelapa sawit, ini yang akan kita diskusikan. Maka kelapa sawit itu, baik itu di Riau atau di Medan, menjadi sesuatu yang kritis yang akan kita diskusikan. Ini merupakan sebuah pengalaman saya melakukan research di salah satu kementerian dapat dana penelitian itu BPDP PKS 2020-2021. Kita bersama-sama, ini kata kuncinya, bersama-sama di tiga provinsi, Riau, Jambi, Kalimantan. Intinya adalah kita ingin membuat sistem informasi penilaian kinerja untuk kelembagaan rantai pasok petani swadaya. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara sawit, pikiran kita adalah kebun. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar dengan modal yang luar biasa, tidak sulit bagi mereka memanage perusahaannya hingga mendapatkan keuntungan besar. Pertanyaannya sederhana adalah, bagaimana petani-petani kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang memiliki lahan 1 hektar, 2 hektar, dan hanya beberapa hektar saja. Akan tidak sampai 1 hektar. Itu banyak hal yang kita temukan. Bahkan dia cuma memiliki 1/4 hektar ditanamnya lah beberapa pokok sawit. Yang jelas dengan potensinya harga sawit mereka optimis memang. Sehingga timbul pertanyaan petani-petani swadaya lah namanya. Bagaimana bisa memakmurkan petani swadaya ini yang hanya memiliki lahan terbatas. Nah, ini yang tersebar di Indonesia. Maka di Indonesia, Jambi, Riau, dan Kalimantan Selatan itu merupakan banyak memiliki petani swadaya sawit. Saya rasa mungkin kawan-kawan mahasiswa juga di sini, itu ada yang dari anak keturunan petani sawit. Saya yakin baik itu petani yang sudah mapan ataupun petani yang masih mengelola sawitnya dengan cara konvensional. Di sini ini ingin saya katakan bahwasannya dengan perpaduan teknologi, perpaduan sistem informasi, kita bisa melakukan riset dengan siapapun dan dimanapun.
Yang menarik yang ingin saya sampaikan adalah saya melakukan riset tahun 2020 sama 2021. Di tahun ini, kita lagi takut-takutnya menghadapi pandemi. Tapi alhamdulillah kami bisa menyelesaikannya dengan konsorsium ini. Itu akibat dari sistem informasi yang kami miliki. Itu salah satu tujuannya. Yang kedua, bayangkan teman-teman semua, kita memiliki sebaran. Jadi kita tidak ada pertemuan yang sifatnya offline ketika itu, 2020 sampai 2021. Tapi proyek ini bisa terselesaikan dengan baik. Mengumpulkan beberapa pakar, ada yang dari Riau, dari Jambi, dari Kalimantan Selatan, dan ditambah dengan dari Bapak Ibu dosen di IPB, karena mereka yang sebagai host dari pelaksanaan kegiatan ini. Jadi kata kuncinya adalah teknologi membantu kita membuat proyek-proyek yang bisa membantu di daerah, dan dengan IT juga kita bisa membantu masyarakat yang ada. Ini kami paparkan dahulu terkait dengan bagaimana pola sawit ini. Ini merefresh, jadi kalau kita bicara sawit, maka kita harus tahu proses bisnisnya. Sebelum kita membuat improvisasi, kita harus tahu dulu proses bisnisnya di awal. Kami melakukan pemetaan, petani sawit itu mereka ada beberapa kriteria. Dari petani saja itu ada namanya petani swadaya. Petani yang hanya bermodalkan terbatas adalah petani mandiri, namanya petani swadaya. Dari petani swadaya kemudian ada namanya petani plasma. Petani plasma itu adalah lahannya milik petani, tapi pengerjaannya itu dikerjakan oleh perusahaan. Nah, setelah itu baru dikelola oleh perusahaan. Jadi ada tiga jenis orang yang menanam sawit itu. Perusahaan langsung menanam. Yang kedua petani plasma, mereka memiliki lahan tapi dikelola oleh perusahaan. Yang ketiga adalah petani swadaya. Petani swadaya inilah petani yang modal-modal sendiri, menanam sendiri, manen sendiri, hingga mereka menjualnya sendiri. Ini yang harus kita bantu dalam proses. Maka dalam petani swadaya ini, dalam menjual barangnya ke pabrik, mereka tidak memiliki armada. Hanya memiliki satu lahan, hektar saja. Setelah itu, dia menjualnya ke pedagang. Bagi yang pernah ke daerah-daerah seperti di Riau ini, di Tapung, akan dijemput oleh pedagang. Pedagang itu katakan nanti ia akan menjemput ketika panen. Setelah dipanen oleh petani, maka dijemput oleh pedagang. Pedagang kecil menjemput ke kebun. Setelah itu pedagang besar yang akan membawanya ke DO. DO itu adalah delivery order. Jadi disitulah mereka bisa melakukan transaksi penjualan. Karena pihak pabrik tidak bisa membeli langsung, sehingga mereka membelinya lewat pedagang. Karena pedagang inilah yang harus menyiapkan barang, menyiapkan buah setiap pekannya untuk TKS. Jadi inilah rantai ini. Sinilah beberapa munculnya unit-unit koperasi yang membantu petani. Nah, ini mungkin gambarannya. Swadaya, pedagang kecil, DO, dan PKS. Jadi di sini kita bisa melihat adanya kinerja masing-masing yang berbeda. Kemudian kami melakukan pengambilan data di Riau itu ada dua lokasi. Lokasi pertama Kampar, lokasi kedua Pelawan. Kita mencari petani yang betul-betul swakelola, mandiri. Jadi banyak sebenarnya kabupaten kota lain, tapi yang memiliki kemandirian artinya swakelola sendiri adalah dua lokasi ini yang kami ambil. Di Kampar ada di namanya Desa KUD Selat Jaya, di Pelawan namanya KUD Tima Pelawan. Inilah beberapa dokumentasi kita dalam mengumpulkan data-datanya. Kita turun langsung ke kebun, kita kumpulkan di petani, di koperasi-koperasinya, kita datangi rumah mereka, kita sosialisasi, dan bagaimana kita bisa membantu mereka dalam peningkatan kinerja melalui sistem informasi yang kita akan sediakan. Sedangkan tujuan kita, ini mungkin kami ambil tujuannya adalah menyiapkan sistem informasi penilaian kinerja. Jadi sistem informasi ini memberikan gambaran kepada petani supaya mereka bisa
meningkatkan kinerja mereka. Bagaimana melakukan penelitian, bagaimana melakukan penjualan, bagaimana mereka panen, ini kita jadwalkan dan kita buat dalam sebuah aplikasi. Kemudian, nah ini adalah pengembangan sistem informasi. Dari sini, kami rasa Bapak Ibu dan adik-adik semua bisa memahami dari pengembangan sistem informasi yang mau kita buat. Dari paling bawah, kita lihat ada petani. Petani itu mereka dibekali nanti sistem informasi, dan nanti mereka terhubung dengan koperasi. Sehingga apabila petani ingin melakukan pembelian pupuk, pembelian alat-alat, mereka bisa terakses dengan koperasi. Bahkan jika mereka ingin panen pun, mereka bisa memberikan data kepada koperasi. Dari koperasi ataupun pedagang, dia akan memberikan akses informasinya kepada PKS. Di PKS, nanti akan membeli langsung. Jadi PKS itu dapat kepastian jumlah TBS, buah sawit yang akan mereka dapatkan dalam setiap bulan. Setelah itu dilaporkan kepada pemerintah. Sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan, sulitnya petani mendapatkan informasi harga yang pasti. Jadi disinilah kalau mereka telah terhubung sama informasi, sistem informasi, maka petani bisa langsung mengakses berapa harga sawit per detiknya. Ini adalah tujuan dari pengembangan sistem informasi. Per detiknya bisa diinformasikan harga. Maaf. Nanti akan terhubung kepada dinas perkebunan yang akan mengakses informasi merilis dari harga yang ada di depan. Kami lanjutkan dulu terkait dengan ini. Kemudian ini. Jadi di kegiatan kita itu ada dua target. Targetnya adalah membuat sistem informasi penilaian kinerja rantai pasok. Yang kedua adalah memperkuat lembaganya. Maka yang berhubungan sama sistem informasi ini adalah kita ingin membuat kinerja. Jadi kinerja petani kita ukur, kinerja koperasi kita ukur, kemudian kinerja dari PKS pun kita ukur. Nah, sehingga setelah kita ukur, maka dapatlah nanti bagaimana hasil-hasil dari kinerja setiap entitasnya. Ini ada beberapa manfaat. Jadi bagi petani itu kita memberikan akses informasi usaha kelapa sawit. Yang terpenting bagi petani itu adalah mendapatkan harga jual berapa yang bisa kita diberikan oleh PKS. Jadi supaya tidak beda harga hari ini mereka tidak tahu harga minggu depan lah. Jadi inilah gunanya sistem informasi ini. Kedua, bisa adanya hubungan langsung dengan koperasi dan bisa mengevaluasi kinerja rantai pasoknya atau supply chain. Bagi koperasi juga dapat informasi dan mendapatkan referensi harga dan juga menjadi memiliki database penjualan TBS. Koperasi ini kelemahannya selama ini tidak bisa mendapatkan database penjualan TBS. Hanya dalam bersifat manual catatannya. Kalau manual itu sulit sekali kita menyimpan record datanya. Bagi pabrik, tentu bagi pabrik sudah mendapatkan ketelusuran dari buah yang baik. Nah, karena mereka mengetahui petaninya mendapatkan bibit dari mana, serta operasi juga bisa terlacak. Sehingga adanya jaminan dari pabrik itu mendapatkan buah yang baik. Karena telah terlacak. Bagi pemerintah tentu bisa melindungi para stakeholder dalam kebijakan sawit. Ini merupakan memudahkan dalam proses monitoring dan pembinaan kelapa sawit. Nah, inilah beberapa sistem informasi karena kami bangun dari beberapa universitas seperti UIN, Jambi, Lambung Mangkurat, IPB, dan tergabung dengan BPDPTKS. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semua, rantai pasok. Jadi kita ingin mencoba mengidentifikasi rantai pasoknya. Panjang rantai pasok kelapa sawit ini dari kebun, sampai ke pabrik diantar oleh kapal dibuat refinery itu menghasilkan minyak mentah ataupun minyak makan, cooking oil, habis itu nanti diantar lagi dan dijadikan kosmetik dan lain. Jadi rantai pasok dari kelapa sawit ini sangat panjang. Namun difokuskan kita ini adalah bagaimana bisa mengelola sistem informasi dari petani di kebun sampai dengan pabrik saja. Jadi tidak masuk shipping ataupun refinery lainnya. Jadi ada batasan skop yang harus kita kelola di sini.
Kemudian ini beberapa manfaat, manfaat secara internal yang ada, manfaat secara eksternalnya ada. Ini adalah pengguna internal kita, jadi aplikasi sistem informasi ini dibangun untuk memudahkan petani, koperasi, dan PKS dalam berinteraksi. Tentu kalau eksternalnya adalah dinas, seperti pemerintah, jadi pemerintah lah. Pemerintah LSM juga bisa melakukan monitoring dalam menggunakan sistem informasi ini. Ini adalah kerangka dari rantai pasoknya, kita ingin ukur. Ini berupa alur sistem informasi yang akan kita bangun. Kita bisa lihat di sini ada petani, pedagang, koperasi, PKS. Habis itu kita bisa berikan modul-modul, ada modul petani, modul pedagang, koperasi, dan PKS. Habis itu ada data master, transaksional, dan nanti apa yang informasi diberikan. Ada informasi kinerja, keterlacakan, dan kelembagaan. Ini berupa informasi-informasi yang kita sampaikan. Ini makanya tujuan bisnis intelijen itu adalah mengumpulkan data-data mentah menjadi sebuah informasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Maka tujuan kita adalah keterlacakan dan penilaian dari kinerja rantai pasok. Ini aplikasi yang sudah kita bangun. Ini tampilannya. Jadi di tampilan ini nanti saya akan coba berdua satu persatu. Di sini pelaporan. Jadi kita bisa lihat data-data sebaran anggota. Jadi total anggota yang telah masuk itu di data kita adalah lebih kurang 576 petani. Habis itu ada pedagang, pedagang itu koperasi ya maksudnya. Ada PKS, habis itu ada koperasi. Jadi di sini kita bisa mengukur kinerjanya. Jadi berdasarkan aset, biaya, responsibel, dan lainnya. Memaafkan lagi batuk. Ini data-data profil petani. Ini adalah khusus untuk petani. Kita bisa tampilkan di sini data-datanya sehingga kita bisa menginputkan setiap data-data petani yang ada serta dengan data profilnya. Kemudian dari sini kita lihat skornya ada berapa kinerja petani yang terdata tersebut, mulai dari jenis dipakai, mulai dari sarana transportasi, umur tanamnya. Jadi ada beberapa data yang kita masukkan dalam sistem. Ini berikut adalah data dengan koperasi. Koperasi pun kita ukur kinerjanya, berapa berat TBS. Jadi ada atribut-atribut informasi yang diberikan di koperasi. Kemudian ini ada juga PKS, data PKS, kinerja. PKS itu mewakili dari misalnya jumlah produksi CPO-nya, kapasitasnya. Jadi di sini bisa terakses semua informasinya. Gunanya apa? Memudahkan pengambilan keputusan bagi pelaku-pelaku yang berinteraksi pada sistemnya. Ini harga sawit. Jadi kita bisa melacak harga sawit itu tidak per kabupaten, jadi harga sawit per provinsi. Jadi kita bisa bandingkan, kita ambil data-datanya, akan ditempel nanti di sistemnya, mulai dari Aceh sampai beberapa provinsi lainnya bisa kita bandingkan. Dan ini dapat memberikan referensi kepada petani, perubahan harga yang mereka bisa akses informasinya. Ini kami ambil harga setup di Riau. Inilah contoh-contohnya. Jadi kita bandingkan kinerja rantai pasok itu berdasarkan 5. Reliabilitas, responsivitas, agilitas, biaya, dan aset. Nah, dari sini kita lihat nih, yang paling bagus itu adalah kalau dalam segi aset, pengelolaannya ada di petani. Di segi, apalagi, di segi aset mungkin yang lebih kurang itu adalah pedagang. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kinerjanya untuk proses pengambilan keputusan yang ada di provinsi. Nah, ini bentuk pelaporan, ini. Kita bisa mendapatkan pelaporan-pelaporannya yang untuk digunakan untuk stakeholder yang ada. Nah, ini kita bisa menganalisa juga ini yang terkait dengan beberapa informasi. Nah, inilah gunanya bisnis intelijen itu. Kita menampilkan data-data olahan menjadi sebuah keputusan. Sehingga kita bisa lihat, oh di sini adanya rata-rata harga jual sawit, ada peningkatan harga jual terjadi pada periode-periode tertentu. Nah, jadi di sinilah gunanya bisnis intelijen itu dan sistem informasi itu dapat memberikan knowledge kepada pengambil keputusan untuk bisa menganalisis sistemnya ataupun bisnis. Saya rasa cukup dan waktu diberikan 30 menit. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sangat menarik ya. Silakan bagi adik-adik mahasiswa yang ingin langsung bertanya dengan Prof. Fitra Lestari, dipersilakan untuk raise hand ya, atau melalui chat juga boleh ya. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Tapi menjelang itu, Prof. Ya. Oke, Prof. Fitra, menjelang ada yang bertanya nanti ya. Mungkin karena ini adalah mahasiswa yang hadir, ini adalah mahasiswa semester 7 dan mahasiswa yang semester 5 ya, Prof. Jadi mereka sebentar lagi, kalau semester 7 ya memang sekarang lagi cari topik ya untuk tugas akhir, untuk skripsi mereka. Dan semester tugas akhir bisnis intelijen, Prof. Kan banyak riset Prof ya tentang bisnis intelijen, tentang supply chain management gitu ya, Prof. Kira-kira Prof untuk tahap tugas akhir, nah yang related dengan topik ini, kira-kira apa peluangnya nanti nih Prof untuk tugas akhir kira-kira Prof? Terima kasih Prof. Guys, baik, terima kasih Pak Rahmat. Peluang dari pengembangan tugas akhir ini. Pertama, kita telah bisa menampilkan modul-modul data yang ada di setiap entitas seperti petani, koperasi, PKS, bahkan pemerintah. Jadi data-data yang kita telah kumpulkan ini bisa dilanjutkan lagi menjadi sebuah penelitian. Yang saya teliti hari ini adalah strategi rantai pasoknya, bisnis transaksionalnya. Jadi yang bisa nanti kawan-kawan manage-nya adalah silakan saja dibuat sistem inventory pemupukan misalnya untuk petani. Sampai hari ini saya belum ada melakukan analisis penjadulan pupuk misalnya. Karena di contoh saja bagi petani mereka harus membuat jadwal pemupukan misalnya. Tandu satu sisi pemupukan saja. Ada berapa kali petani itu dalam setahun melakukan pemupukan. Setelah itu ada berapa banyak pupuk digunakan. Ada berapa supplier yang akan mereka kelola. Sehingga dari ini, pupuk saja yang bisa mereka kelola, itu sudah menjadi sebuah proyek yang dapat kawan-kawan buat untuk membantu petani dalam penjadwalan pemupukan. Itu dalam segi pemupukan yang baru kita dapatkan. Yang kedua, ada banyak bagi kawan-kawan yang berjalan ke berbagai daerah, itu akan sudah banyak proses replanting. Nah, jadi sawit ini kan lebih kurang 25 tahun sampai 30 tahun maksimal umurnya. Kalau sudah sampai 25 tahun, itu mereka harus melakukan persiapan replanting. Replanting itu adalah mulai penjadwalan dari menebang kembali. Nah, ini permasalahan yang muncul di petani. Nah, proses replanting ini tentu perlu penjadwalan juga. Kapan direplanting, bagaimana mekanisme mereplantingnya. Kalaulah data-data itu bisa kita kumpulkan, baik itu dikonversikan menjadi machine learning, pun data-data sangat bermanfaat untuk kepada pengambil kebijakan supaya bisa memberikan pemahaman kepada petani untuk bisa mengaksesnya. Jadi itu dalam hal replanting. Jadi hal yang pertama yang harus kita berikan kepada petani itu adalah pahami dulu proses bisnisnya. Pahami proses bisnisnya sehingga proses bisnisnya itu bisa kita anggap menjadi sebuah solusi yang bisa kita berikan kepada stakeholder. Itu Pak Rahmat. Ini ada pertanyaan tadi Pak Rahmat. Oke, baik. Terima kasih Prof. Selanjutnya ini ada yang raise hand nih Prof dari Silviana. Silakan Mbak Silviana. Ada orangnya? Tadi raise hand tadi ya. Ada Mbak Silviana?
sepertinya udah ini ya. Baik, Prof, ini ada di chat ya. Prof mau bertanya mengenai penelitian berarti. Oke. Jadi gini, Prof, mungkin lebih kepada lebih teknikal nih pertanyaan ya, mahasiswa bisnis intelijen, tapi bisa dari kita sederhanakan gini, Prof. Biasanya, Prof, kalau penelitian sawit itu ya, apakah menggunakan sebuah algoritma, teknik, atau pendekatan apa kira-kira, Prof, yang menurut pengalaman Prof nih, boleh ya langsung kepada bidang computer science-nya atau lebih kepada matematisnya atau bagaimana nih, Prof? Dan pertanyaan yang kedua ini, Prof, bisa tidak menggunakan data image gitu, Prof? Misalkan buah sawit gitu ya, buah sawit itu dilihat mungkin gimana ya, kalau peneliti saya belum pernah ya, tapi kalau saya sederhanakan bahwa misalnya ada buah sawit, Prof, kita kenali ini jenis sawitnya atau penyakit sawitnya seperti apa. Itu pertanyaan yang kedua. Kalau pertanyaan yang pertama tadi, menurut pengalaman Prof, apa aja penelitian sawit ini yang algoritma atau teknik yang pernah Prof gunakan? Terima kasih, silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Saya akan coba satu-satu. Ya, dari pertanyaan kedua tadi, menggunakan visualisasi ataupun image. Kawan-kawan bisa bayangkan nggak jika kita panen buah sawit? Kapan kita bisa panen buah sawit? Setelah buahnya berubah warnanya. Nah, jadi buah itu bisa dipanen setelah lihat dengan kondisi buahnya. Maka kita bisa ukur kapan panen itu bisa dilakukan dengan melihat tekstur dari buahnya. Itu jadi kalau kita pengen mencari visualisasinya bisa. Nah, saat ini apa yang dilakukan petani? Dilakukan petani kalau pada saat memanen adalah mereka akan mengambil egret dan akan mencoba menusuk buahnya. Kalau buahnya sudah hijau atau sudah agak mati, baru mereka akan dipanen. Dari image processing itu bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita mulai memupuk? Orang memupuk melihat dari indikator dari daun. Kalau daunnya sudah tidak hijau lagi atau sudah warna berubah, maka jenis pupuk apa yang bisa digunakan. Jadi ada dua keputusan dalam memupuk. Pertama, melihat kriteria daun. Kedua adalah melihat jenis pupuknya. Ada banyak pupuk, NPK, urea, berapa kombinasinya itu. Ada dolomit. Sehingga dengan melihat kriteria warna daun, maka dengan seperti itu barulah dilakukan pemupukan. Saat ini yang dilakukan petani apa? Petani hanya menjadwalkan sekali sebulan, sekali 4 bulan mereka memupuk tanpa melihat dari kriteria dari daun. Yang paling efektif, kalaulah kita bisa menemukan perubahan daun-daun itu, maka semakin cepat kita memberikan pupuk, maka semakin baik dalam proses petani. Itu adalah dalam proses image processing. Jadi kalaulah nanti kawan-kawan ingin meneliti kualitas ataupun warna dari kulit sawit itu berdasarkan nanti pupuk apa yang diberikan, itu bisa menggunakan pendekatan yang saya usahakan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertanyaan yang adalah menggunakan algoritma apa atau secara numerik atau seperti apa. Jadi yang saya banyak gunakan adalah decision support system. Jadi kita mencoba memahami proses bisnis terdahulu. Jadi ada dua pendekatan ini dalam bisnis sawit tadi adalah, contohnya adalah kita membantu transaksi dari pelaku usaha. Transaksi ini kan berhubungan dengan data-data numerik, berapa data harga, berapa data peramalan permintaan. Itu kan berhubungan sama data numeriknya, data hitung-hitungannya. Yang kedua, kita menggunakan data yang sifatnya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu mendapatkan data-data yang dari pakarnya. Bagaimana pengalaman pakar, bagaimana respon pakar, apakah dari data-data pakar inilah kita masukkan dalam sistem informasi. Jadi kita mengkombinasikan antara data pakar dengan data transaksi. Transaksi itu dari petaninya, berapa transaksi per minggu, berapa transaksi per bulan. Habis itu data-data pakar adalah data terkait dengan pengembangan dari kelembagaan. Nah, dari dua itulah yang akan kita menjadi data dasar yang akan digunakan dalam aplikasi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Mungkin itu. Oh ya, ini ada satu lagi ya, Prof. Seperti
siapa tadi? Muhammad Soleh ya? Ya, Muhammad Soleh. Ya, silakan Muhammad Soleh. Baik, sebelumnya terima kasih dari, ya. Astaga, Muhammad Soleh. Oke, silakan Muhammad Soleh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Soleh, Prof ingin bertanya tentang bagian tadi pada PowerPoint Profesor Litra tadi pada bagian manfaat dijelaskan bahwa petani dan koperasi memiliki hal yang sama, salah satunya yaitu tersedianya akses informasi harga referensi. Tersedianya akses informasi harga referensi. Sedangkan bagi petani tentu ingin mengambil keuntungan semaksimal mungkin dengan harga setinggi mungkin, sedangkan koperasi mengambil keuntungan semaksimal mungkin dengan harga sekecil mungkin. Pertanyaan saya, Prof, tentu di balik itu harus ada patokan supaya kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain. Jadi pertanyaannya, jika sistem ini sudah diimplementasikan bagi petani dan koperasi, bagaimana cara menetapkan perbedaan indeks harga dari usaha kelapa sawit tersebut, Prof? Sekian, terima kasih. Oke, Muhammad Soleh, pertanyaannya bagus dan sangat teknikal. Dan inilah sebenarnya kenapa aplikasi ini kita bangun. Selama ini, petani itu tidak pernah tahu harganya, bagaimana harganya. Sehingga bagi pedagang, mereka bisa saja menentukan perubahan harga. Setiap 3 hari, setiap seminggu, berubah harga. Petani, karena dia sifatnya entitas paling lemah, jadi rantai pasok paling lemah itu petani. Petani hanya menanam, manen, habis itu dia tidak bisa menentukan harga. Itu permasalahannya. Maka dengan permasalahan seperti itu, kita membantu petani itu dalam mengakses dari harga referensi. Kenapa dibilang harga referensi? Harga patokan. Siapa yang bisa mengeluarkan harga adalah pemerintah. Saat ini setiap ada hitungan, ada rumusnya itu Muhammad Soleh. Kalau Soleh pergi ke websitenya Dinas Perkebunan, itu ada harga mingguan yang dikeluarkan oleh Disbud. Itu ada rumusnya, bagaimana tidak bisa ditetapkan segitu saja. Ada perhitungannya berapa harga minyak dunia, berapa rendemen yang dimiliki, ada perhitungannya. Sehingga dari perhitungannya itu, barulah keluar harga patokan dari Disbud. Dan itu harga itu hanya untuk PKS. Untuk PKS. Dan harga patokan PKS itu dikeluarkan adalah sekali 2 minggu. Jadi tidak bisa semena-mena pedagang itu menaikkan harganya sekali 3 hari, sekali seminggu. Sedang pemerintah mengeluarkan harganya sekali 2 minggu. Maka apabila sistem ini kita berikan ke petani, petani bisa membandingkan harga kepada pedagang-pedagang lainnya. Ingat ketika kita di lapangan, tidak hanya satu pedagang yang menjual, yang membeli petaninya, ke petani. Maka itu harga referensi itu menjadi patokan. Misalnya nih, saya sebagai petani, Muhammad Soleh sebagai pedagangnya membeli. Wulandari sebagai pedagang B, Siti pedagang C. Dengan punya harga referensi, saya punya pembanding pedagang mana yang bisa memberikan harga kepada saya harga yang terbaik. Kalau kita punya harga referensi, hanya makanya sistem informasi ini digunakan untuk itu memudahkan. Selama ini petani tidak bisa negosiasi harga. Nah, yang mereka lakukanlah setelah dipanen, belilah. Sehingga tidak ada harga yang bisa nego. Inilah gunanya sistem informasi ini. Dan nanti petani bisa melihat rekod harga. Jangan harga hari ini tiba-tiba turun, tiba-tiba besok naik sedikit, turun lagi. Jadi inilah yang selalu menjadi permasalahan petani. Itulah kenapa kita buat aplikasi ini. Mudah-mudahan enggak soalnya. Oke, baik Prof. Ini ada satu lagi Prof. Wulandari ya, dari kelas Business Intelligence. Silakan Mbak Wulan, langsung ke Prof. Fitra. Baik, terima kasih atas waktunya. Begini Prof, saya mau bertanya kan tadi tentang informasi harga yang bisa diakses ya Prof. Nah itu kalau saya lihat di perkampungan saya tuh kan petani menjual buahnya kepada agen. Nah terkadang harga tuh bisa berubah-berubah Prof. Misalnya jam pagi dikabarkan harga tuh naik 3.000, tapi tiba-tiba jam 12 siang bisa harganya turun jadi 2.500. Nah itu gimana ya Prof, solusi bagi agen memberi harga kepada petani tadi?
Sangat menarik pertanyaannya, Delundari, dan kami rasa ini merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Riau khususnya. Karena kenapa saya punya motivasi? Jadi ini kawan-kawan mahasiswa, kenapa saya punya motivasi ini? Karena ini yang saya lihat di dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi buat kawan yang meneliti, itu motivasi sendiri. Apa masalah umat yang harus saya selesaikan? Masalah umat ini banyak, masalah umat manusia ini banyak, masalah apa yang harus kita selesaikan. Maka nanti seperti Wulandari, Silviana, ketika mengambil proyek-proyek tesisnya, temukan dulu masalah umat apa yang harus kita kontribusi di sana. Nah, ini menjadi pemikiran kita dalam mencari proyek untuk tugas akhir. Bagaimana caranya? Kita dalamilah kondisi proses bisnisnya dulu. Setelah kita dalami, baru kita temukan apa yang harus kita lakukan. Terkait dengan pertanyaan Wulandari tadi, itu adalah permasalahan real. Real sekali di lapangan, di berbagai desa. Jadi pagi mereka menetapkan harga 1.500, siang sudah berubah jadi 1.800. Dan sore nanti ada juga membeli bisa jadi 1.300. Begitu fluktuatifnya di satu perkampungan. Padahal harga referensi itu dikeluarkan pemerintah itu adalah 1 kali 2 minggu dikeluarkan oleh pemerintah. Sesuai dengan hitungan-hitungannya, ada hitungan-hitungannya. Maka kita sebagai kaum intelektual harus bisa memberikan solusi adanya harga referensi kepada petani. Selama ini petani itu tidak bisa menemukan harga patokan mereka. Misal harga pemerintah itu adalah 1.500. Berapa harga yang layak mereka bisa jual di kebun mereka? Tentu tidak akan sama dengan harga di PKS. Katakanlah 1.100 atau 1.200. Dengan adanya aplikasi ini memberikan referensi harga. Nah, jadi tidak semena-mena pihak koperasi ataupun agen itu menaikkan, apalagi kita tergabung dalam rantai pasok. Rantai pasok itu kawan-kawan adalah komunitas kita. Ada komunitas petani, ada komunitas agen, ada komunitas PKS, menjadi satu komunitas, satu keluarga. Kalau sudah terbentuk dalam satu keluarga, mereka tidak bisa semena-mena. Nah, yang selama ini terjadi, petani cuma independen, agen independen, PKS independen. Kapan mereka berhubungan ketika ada transaksi? Tapi kalau sudah tergabung dalam sebuah rantai pasok, mereka bertransaksi, sehingga PKS itu tahu mereka memiliki petaninya adalah 500 orang. Karena mereka akan jaga petani ini. Bagaimana menjaganya? Menjaga harga, menjaga pupuk, menjaga apa? Apa keuntungan PKS? PKS kalau menjaga petani, mereka akan mendapatkan bibit yang terbaik. Akan mendapatkan buah yang terbaik. Karena saling menjaga. Selama ini, kan PKS tidak pernah tahu buah dari mana. Jangan-jangan buah curian. Nah, jadi, adis banyak terjadi masalah Pak Rahmat. Banyak PKS itu menampung buah saja. Tapi tidak asal buahnya. Apakah buah curian? Apakah buah yang dapat di jalan? Apakah dari bibit yang... Jadi yang dijual petani itu adalah dijual berat, sedangkan yang diterima oleh PKS itu dia terima minyak. Maka kalau dari awal bisa ditelusuri mulai dari, misalnya dalam sistem ini kita inputkan ada 500 petani, ada 20 agen, ada 20 koperasi, ada 5 PKS dalam satu sistem informasi, dalam satu pola manajemen. Maka akan timbul saling kepercayaan. Kalau timbul saling kepercayaan, itu akan makanya prinsip dari supply chain itu kawan-kawan adalah sebuah rantai yang memudahkan entitasnya untuk berkembang bersama. Sehingga tidak hanya PKS saja yang berkembang, petani pun juga bisa mengembangkan usahanya. Tidak terpisah-pisah. Itulah gunanya supply chain itu kita pelajari. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah kawan-kawan harus bisa memulai menanamkan idealismenya dalam melihat topik penelitian itu sesuai dengan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, seperti inilah banyak penelitian tentang sawit, tapi seberapa banyak penelitian yang berhubungan sama petani sawit swadaya? Yang seperti ulang dari tanya tadi. Banyak berhubungan penelitian itu berhubungan dengan PKS-PKS besar. Tapi seberapa besar penelitian-penelitian yang berhubungan dengan petani swadayanya? Petani-petani daerah tidak ada. Inilah salah satunya motivasi kami membuat penelitian ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada Wulandari ya.
Apalagi uang dari berasal dari mungkin daerah yang banyak sawitnya. Coba pikirkan sistem informasi apa yang bisa uang dari pikirkan untuk membantu para petani. Oke, baik Prof. Prof, sebenarnya kita punya banyak waktu nih Prof, karena tadi Bu Okvalisa masih cari sinyal, beliau lagi di puncak Raja Empat kata beliau ya, tapi bukan yang Raja Empat yang di Kampar ya Prof, ini yang beneran di Sorong Papua. Beliau bilang mungkin satu jam lagi gitu ya, lagi masih proses dari sinyal, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung. Prof, terbuka waktu yang sangat banyak untuk kita diskusi, Prof, mohon izin. Ini ada lagi pertanyaan dari Adit, Prof. Izin bertanya, saya Aditya Putra Caniago ingin bertanya mengenai materi yang telah Bapak sampaikan. Menurut Bapak, apakah sistem ini telah dapat membantu sepenuhnya bagi kedua pihak, petani dan koperasi atau agennya? Nah, jadi ini bertanya tentang impact-nya Prof setelah dilakukan penelitian ini. Apa dampaknya terhadap pihak petani dan juga pihak koperasi atau agennya? Baik Prof, silakan. Ini bagus, Dit, pertanyaannya, Dit. Karena ini adalah kunci sukses dari penelitian ini. Penelitian kami ini terakhirnya adalah presentasi kepada PKS. Dari rantai yang ada, rantai pasoknya, petani, agen, koperasi, sampai PKS, yang paling sulit menerima aplikasi ini adalah PKS. Karena PKS selalu bilang, pabrik bilang, apa keuntungan buat kami ketika kami dihubungkan dengan koperasi. Paling sulit deh yang menerimanya. Kalau bagi petani, sangat-sangat bahagia. Karena bagi mereka, baru ini aplikasi yang membantu mereka mengakses informasi lewat koperasi. Tapi bagi PKS, berpikir, kalaulah nanti mereka bisa mengakses data kami, sulit bagi PKS. Maka apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah melakukan FGD di mengundang PKS. Jadi ini teman-teman kita harus bisa berpikir strategisnya. PKS kami undang nak mau hadir pertama. Karena mereka khawatir datanya terbongkar. Apa yang kami lakukan adalah kami undang pemerintah. Yang menyurati adalah pemerintah. Karena kalau bisa terbentuk komunikasi antara PKS, petani, dan koperasi, itu memudahkan kerja pemerintah. Maka seorang peneliti itu harus juga cerdik melihat kondisi nyatanya. Itu saya pikirkan. Jadi kami mencoba menghubungi Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunanlah yang menyurati PKS untuk hadir di acara ini. Untuk bisa menyaksikan aplikasi ini. Kalau yang undang adalah saya, tidak mau orang itu datang. Siapa orang itu? Tapi yang mengundang adalah pemerintah. Takut dia datang dia. Ketika datang, kita melakukan seminar bersama, kami expose aplikasi ini, kami simulasikan, barulah nampak oleh mereka guna aplikasi. Jadi teman-teman mahasiswa, yang tersulit itu adalah mengekspos hasil pemikiran kita. Seorang dev programmer yang hebat, tapi apabila tidak bisa meyakinkan usernya dalam aplikasi yang digunakan, sulit aplikasi yang bermanfaat. Jadi harus seimbang antara programmer dengan kemampuan menjelaskannya. Gitu. Maka yang kami dapatkan pengalamannya, kami paparkan ketika itu kita buat acaranya di Bank Sentral. Hadir PKS, hadir PKS, hadir koperasi, hadir petani. Kita jelaskan fungsi-fungsinya. Ada beberapa data yang boleh diakses, ada beberapa data yang tidak boleh diakses. Nah, itu kita jelaskan batasan-batasan. Alhamdulillah PKS sangat-sangat berterima kasih dengan kita. Kenapa berterima kasih? Karena kita bisa menemukan, melacak, karena kata kunci dan traceability. Itu. Kalau TBS-nya sudah bagus, maka kalau TBS-nya bagus, maka yang diuntungkan siapa? Adalah PKS-nya. Jadi inilah gunanya. Jadi tidak semua data kita expose. Ini yang perlu kita tampilkan. Jadi, menjawab dari pertanyaan dari Adi tadi, kematangan sawit dan harga sawit itu tentukan oleh kualitasnya. Benar. Ini mohon maaf, Prof. Ini yang baru lagi, Prof.
Adik tadi ya, Bapak, apalah sistem membantu semua. Sangat membantu. Karena kenapa membantu? PKS merasa terbantu melacak buahnya, melacak petaninya, bahkan ketika ada bantuan kemarin itu, bantuan bibit, nah, PKS itu sangat, jadi kan PKS itu bisa memiliki pembibitan, sehingga dikasihlah ke petani yang tergabung dalam sistem ini, pembibitannya. Nah, jadi memudahkan mereka dalam transaksi. Itu dia. Oke, luar biasa sekali, Prof. Prof, rupanya ini men-trigger juga dari mahasiswa kampus lain, Prof, ya. Banyak muncul ide-ide ini seperti dari izin pertanyaan Prof saya Ansyari Yafi. Nah, ini dari UMRI Prof, Universitas Muhammadiyah Riau, dan pastinya kalau dari pertanyaan ini mahasiswa kalau nggak sistem informasi atau teknik informatika ya Prof. Saya ingin membuat penelitian Prof tentang kematangan buah sawit menggunakan algoritma CNN, ini algoritma convolutional network ya, dalam deep learning. Pertanyaannya Prof, kira-kira Prof tingkat kematangan sawit itu berapa kategori gitu atau tingkatan Prof, atau mungkin kita lompat ke pertanyaan kedua Prof, benar nggak Prof kualitas sawit itu mempengaruhi dari harga sawitnya Prof? Nah kayaknya ini untuk membuat decision making support ya Prof ya, dari ya Ansyari Yafi. Oke, silakan Prof. Tingkat kematangan sawit, Prof. Kemudian apakah kualitas sawit itu mempengaruhi harganya? Tingkat kematangan ataupun kualitas sawit mempengaruhi harga atau tidak? Jadi gini, tingkat kematangan dan harga. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah inilah gunanya kita konsorsium penelitian. Kawan-kawan yang tugas ataupun yang belajar di jurusan ini tidak bisa semata-mata melakukan penelitian ini sendiri. Kalau tingkat kematangan, kita harus bekerja sama-sama kawan-kawan pertanian. Maka dalam proyek penelitian ini, kami ada namanya profesor di bidang pertanian. Dialah yang akan memberikan informasi terkait dengan tingkat kematangan produk. Tingkat kematangan buah. Jadi, PKS, saya baru tahu juga setelah melakukan penelitian ini, PKS itu memilih mereka memberikan harga di hari yang sama. Kalau yang mereka yang datang adalah koperasi binaan mereka, mereka bisa berikan harga 2.000 misalnya. Tapi kalau yang mereka yang datang itu bukan binaan mereka, koperasinya, mereka bisa ngasih harga 1.800. Seperti itulah harga yang ditetapkan oleh PKS-nya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Iya. Karena koperasi binaannya, mereka tahu bibitnya dari mana, mereka tahu pupuknya apa. Jadi bayangkan masalahnya adalah pada saat petani yang dibeli oleh PKS itu adalah rendemennya. Yang dijual petani adalah beratnya. Bagi petani enggak mikir mau banyak minyak, tidak, tapi jelas buahnya berat. Tapi kalau bagi PKS, bagi mereka tidak bisa membeli berat. Mereka bikin rendemennya. Nah, maka bagaimana bisa menjaga kualitasnya adalah dengan cara melakukan pelacakan di setiap operasi. Maka saya bilang, kalau sudah termasuk dalam sistem ini, aplikasi ini, mereka PKS diuntungkan karena mereka bisa melacak dari buah yang diberikan oleh operasi. Itu. Tapi kalau buahnya sifatnya buah oplosan, ya, kalau bahasa dari lapangan buah oplosan ya, jadi dapatnya dari mana-mana, dapat dari ninja, dari mana, itu istilah ninja itu bagi yang mana saya tahu. Itu kan tidak bisa, jadi bisa saja PKS menekan harganya. Jadi seperti itulah kondisi realnya. Maka supaya untuk sama-sama kuat rantainya, petani harus memiliki bibit yang tersertifikat, harus memiliki pupuk yang bagus. Nah, itu terlacak. Bagaimana bisa menyampaikan pesan ini kepada PKS? Maka harus tergabung di sistemnya. Maka nanti pada saat petani meregister, ini pada saat register, itu mereka akan tahu bibitnya apa. Misalnya bibitnya Topaz, bibitnya Sukovindo, Sofin, misalnya. Habis itu pupuknya MPK. Jadi dari situ PKS itu punya keyakinan, oh ini bibitnya bagus nih. Maka kita bisa beli mahal. Tapi kalau mereka tidak terdata dalam sistem kita, bagaimana PKS itu memastikan bahwa bibitnya bagus?
inilah gunanya aplikasi. Itu Pak Rahmat ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Rasanya banyak ya pertanyaan. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu, Prof. Banyak yang chat ini yang masuk, Prof. Jadi dari mahasiswa sendiri minta ditanyakan kepada Prof. Karena begitu banyak sekali ide-ide riset yang muncul setelah kuliah dari Prof. Fitra ini. Jadi kata mereka, to the point aja ya, Prof. Siap tidak Prof untuk mensuplai data untuk penelitian mereka? Mereka ingin dilibatkan dalam penelitian Prof selanjutnya ya. Karena memang penelitian sawit ini banyak juga mahasiswa yang ikut dengan dosen seperti Pak Roni itu beberapa kali dalam grand sawit itu Prof. Dan ada beberapa mahasiswa di sini seperti Dendi yang juga ikut dalam penelitian tersebut. Nah, mereka ingin nih dilibatkan dalam penelitian Prof selanjutnya, itu memungkinkan tidak? Atau minimal Prof menjadi pembimbing kedua kami katanya Prof, karena sekarang ada logo kampus Merdeka Belajar ya Prof ya. Jadi mungkin tidak Prof yang pertama dilibatkan mereka untuk penelitian Prof selanjutnya ya, tentunya mereka juga akan dapat data ya, dan kalau bisa ya dapat uang jajan ya Prof dari grantnya. Kemudian yang kedua itu adalah mungkin tidak Prof menjadi pembimbing kedua kami katanya Prof, ini bagi mahasiswa di UMRI mungkin juga berpulang ya, di UMRI, di USU, di ITB, di Pelita Indonesia, kemudian tentunya di Ilmu Komputer Universitas Riau, Prof. Baik, Prof. Ini permintaan dan pertanyaan sekaligus ini, Prof. Terima kasih, Pak Rahmat. Dunia akademisi itu yang saya pahami, there's no space and there's no limit. Jadi tidak ada batas ruang dan waktu. Kalau kawan-kawan, jangankan saya, apabila kawan-kawan memiliki passion terkait suatu bidang dan kawan-kawan ingin belajar ke siap kemanapun, itu zaman hari ini tidak ada lagi batasan. Jadi sebenarnya motivasi yang saya berikan adalah tidak ada lagi keraguan mendalami apapun di saat kondisi saat ini. Kalau dulu mungkin iya, bahwasanya saya ingin berguru ke ITB UI sulit karena biaya mahal, saya harus ke sana dan ke sini. Kalau sekarang tidak ada lagi batasan. Saya ingin berguru dengan orang Malaysia. Saya berada di Pekanbaru. Kita bisa saja berkomunikasi lewat media apapun, apalagi kawan-kawan di bidang IT. Maka adalah yang ingin saya tekankan di sini, bagaimana kawan-kawan memiliki minat yang tangguh untuk bisa mempelajari sesuatu. Terkait dengan supply data yang kawan-kawan tanya kan tentu sangat bisa saya berikan. Kenapa saya bisa berikan? Karena memang itu mendukung dari penelitian. Namanya penelitian itu tidak one man show. Tapi together, dengan bersama-sama, kita bisa melahirkan sebuah kajian-kajian yang bermanfaat buat umat. Kalau saya hanya menyimpan data sendiri saja, maka apa bagi guna bagi saya untuk menyimpan data sendiri saja? Kalau memang kawan-kawan ini, ya silakan saja. Maka tidak hanya data, tapi SDM pun bisa kawan-kawan akses lewat kondisi apapun. Jadi bagi saya Pak Rahmat, welcome saja, dilibatkan jadi pembimbing baik, dilibatkan jadi penguji oke. Nanti kalau ada waktu diundang untuk diskusi terkait bidang sawit oke, insya Allah tidak ada masalah. Dan kita harus melatih Pak Rahmat mental-mental kepada mahasiswa kita. Mereka tidak boleh takut berkomunikasi dengan siapapun, meskipun bukan dosennya dan meskipun belum pernah komunikasi dengan orang tersebut. Itu yang kita harus hajarkan beramat kepada kawan-kawan mahasiswa kita. Oke, baik Prof. Luar biasa sekali. Jadi jawabannya ya, saya nggak akan balas chat kalian satu persatu. Ini ada 3 orang tadi yang nanya dan meminta seperti itu, Prof. Jadi Prof. Fitra terbuka, welcome ya untuk mahasiswa yang kolaborasi. Dan juga kalian siap-siap nih nanti dilibatkan oleh Prof. Fitra untuk menjadi peneliti junior ya. Dalam mensupport penelitian Prof. Fitra tentunya ada uang jajan juga nih kalau grant ya Prof, minimal jalan-jalan ya Prof, jangan belum naik pernah naik pesawat nanti bisa dibuat sama Prof. Fitra nih. Oke, okay. Baik, terima kasih Prof. Kalau bisa ini Prof menyimpulkan Prof ya, jadi adik-adik mahasiswa dalam bidang ilmu komputer banyak ya, sistemasi teknik ilmu komputer saat ini dan juga staff IT. Jadi sebenarnya bisnis intelijen ini sangat banyak sekali ya, terutama yang disampaikan oleh Prof. Fitra tadi, kita bisa melihat agar sawit itu real time. Dan ciri khas dari sebuah
dashboard sebuah business intelligence itu adalah adanya dashboard tadi bisa dilihat dari slide Prof. Fitra, dan nanti juga insya Allah akan saya bantu share kepada adik-adik mahasiswa slide Prof. Fitra ya, yang mana dashboard ini sangat berguna bagi pihak petani maupun pihak ini ya, agen dan koperasinya dalam apa, dalam decision making support, jadi dalam pembuat keputusannya. Nah, seperti bagaimana nanti kalau petaninya jadwal pemupukan gitu ya. Dan yang terakhir, apa saja mungkin yang bisa kalian dapatkan nanti ya, ide-ide untuk tugas akhir ini bagi sisa 7. Yang pertama bisa forecast, berarti forecast harga sawit dan sebagainya ya, forecasting, peramalan. Kemudian pattern recognition atau image processing ya, menggunakan deep learning tadi katanya, dan juga yang menggunakan convolutional network ya, CNN. Nah, itu juga bisa digunakan. Kemudian bagi mahasiswa semester 5 untuk mini project nanti mungkin bisa dikembangkan atau lebih lanjut persiapan 1 tahun ke depan untuk dashboard ya, membuat dashboard tentang supply chain harga sawit tadi. Kemudian blockchain ini untuk security bagi yang lebih dominan security IT security, nah bisa menggunakan blockchain. Kemudian tadi ya, supply chain management untuk penelusuran harga sawitnya. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih Prof. Fitra, dan kita sebentar lagi ya, 2 menit ke depan akan mendengarkan presentasi Prof. Jadi gini Prof, di kelas IS auditing, kemudian information system auditing dan business intelligence itu dilakukan pembelajaran, salah satunya adalah metodenya adalah PBL atau project based learning. Jadi mahasiswa Prof setelah diberikan materi, kemudian mereka diberikan project, ada suatu kasus di bidang bisnis, dan juga mereka diberikan kasus layaknya seorang IS atau IT auditor. Nah, mereka keluar melakukan audit. Jadi nanti sebenarnya Prof. Okwalisa nih bagian IS auditing, tapi kami mohon ya Prof, agar Prof juga nanti memberikan saran kepada mahasiswa yang presentasi di IS auditing. Jadi nanti ada 3 kelompok Prof. Yang pertama kelompok yang business intelligence. Nah, ini sudah diacak, dan itu kelompoknya adalah kelompok Winner Wijaya. Hadir Winner Wijaya di sini? Winner Wijaya kelompoknya hadir? Hadir, Pak. Oh, ada. Alhamdulillah. Nah, yang kedua itu adalah IS auditing. Tadi ada yang sudah ini ya, menawarkan, Pak, kami saja yang presentasi. Wah, ini karena setelah Prof buka tadi ya, Prof ya, agar komunikasi mereka lebih bagus lagi. Jadi ini ada kelompok dari Muhammad Soleh. Pak, kelompok kami siap untuk presentasi dengan Prof Fitra. Wah, luar biasa. Kalau kemarin masih malu-malu nih, Prof. Soleh itu kelompok 4 setelah Winner Wijaya. Dan satu lagi, kalau nggak ada yang menawarkan, nanti kita akan acakkan, kita random, Prof. Oke, 2 menit ke depan nanti kita akan mulai ya, Winner Wijaya. Kita break dulu. Mungkin Prof Fitra mau random dan sebagainya. Silakan, Prof. 2 menit kita break. Baik, Pak Daman.
Oke, Winar Wijaya sudah siap. Pokoknya siapa yang jadi presenter? Saya, Pak. Oke, silakan di share screen, Winar. Fadil, mohon dimatikan share screen-nya, Fadil. Oke, dan seperti ini aja, nggak usah yang pakai tadi ya, Fadil. Seperti ini lebih oke. Prof. Fitra, sudah join lagi? Oke, Pak Rahman. Oke. Yes. Jadi, Prof. Fitra, ini ada salah satu kelompok, jadi di random ya, Prof. Pagi ini. Ini si Winner ini nggak tahu nih, Prof, bahwa dia akan langsung presentasi gitu ya, Prof, ya. Jadi memang sengaja masih short tersebut, jadi punya peluang yang sama untuk presentasi, Prof, dan belajar gitu ya. Winner, ini adalah semester 5, Prof, dari kelompok-kelompoknya ada Willy, kemudian Muhammad Kurniawan, juga Lena Suryani. Mereka membuat sebuah project best learning, Prof, tentang ini klasifikasi data EDOM. Nanti bisa dijelaskan ya, Winner, apa itu EDOM. Ini Universitas Riau menggunakan Bayesian Network. Jadi Winner diberikan waktu 10 menit maksimum, nanti dilanjutkan tanya jawab dengan Prof. Fitra. Ini pengujinya langsung Prof. Fitra ya. Oke, silakan Winner. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan tim evaluator yang telah mengizinkan saya untuk presentasi tugas kelompok kami. Baik, pertama saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Winner Wijaya sebagai saya sendiri, kemudian ada Willy Astra, kemudian ada Muhammad Kurniawan dan Lena Suryani. Pada PBL ini kami mengambil judul klasifikasi data EDOM FBIPA Universitas Riau menggunakan Bayesian Network. Pada presentasi ini ada empat poin besar, yaitu background, methodology, testing, and result, dan conclusion. Yang pertama, background. Berdasarkan judul yang telah kami ambil tadi, ada kata EDOM. Apa itu EDOM? EDOM adalah evaluasi dosen oleh mahasiswa, di mana yang merupakan sarana untuk mahasiswa untuk mengevaluasi kegiatan belajar mengajar dosen selama satu semester perkuliahan. Pada pembelajaran ini, kami hanya berfokus pada tingkat FMIPA saja. Namun bagaimana jika sistem EDOM ini dilaksanakan pada skala yang lebih besar, yaitu Universitas Riau. Maka timbullah suatu permasalahan di mana jumlah dosen pada Universitas Riau lebih banyak dibandingkan pada satu fakultas saja. Maka kami menggunakan artificial intelligence untuk membantu dan memudahkan pekerjaan manusia dalam mengolah dan menentukan kinerja dosen ini. Salah satunya adalah mesin learning. Pada mesin learning terdapat dua jenis pembelajaran, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Pada pembelajaran ini kami menggunakan supervised learning, yaitu metode klasifikasi. Metode klasifikasi adalah mengelompokkan data-data menjadi beberapa kelompok seperti pada gambar ini. Terdapat sayur-sayuran dan bahan-bahan dapur yang dikelompokkan menjadi buah-buahan dan groceries. Pada metode klasifikasi ini, kami menggunakan algoritma Bayesian Network. Kenapa kami menggunakan Bayesian Network? Karena pada penelitian sebelumnya, dikatakan bahwa Bayesian Network lebih memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan naive bias. Selanjutnya masuk kepada metodologi. Pada penelitian ini kami pertama mengumpulkan dan mendapatkan data dari unit penjamin mutu fakultas, di mana kami mendapatkan data EDOM tahun 2020 sampai 2021
yang berisi sebanyak 151 dosen dengan 20 atributnya. Selanjutnya, kami melakukan data cleaning. Pada data cleaning, kami membersihkan data yang missing atau hilang dan menghapus data redundansi. Pada penelitian ini, kami tidak menemukan data redundansi dan data yang missing. Oleh karena itu, kami melanjutkan pada tahap selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, kami mentransformasi data dan data reduction. Pada percobaan ini, kami hanya mengambil 9 atribut saja, yaitu 9 atribut dari 20 atribut yang telah kami dapat, dan mengubahnya menjadi label yang lebih pendek dan lebih mudah dipahami, seperti pada tabel berikut. Ada dua yang dilabeli dengan ketepatan waktu, nomor tiga penguasaan materi, dan lain-lain. Selanjutnya kami melakukan tahap discretization, yaitu mengubah data-data yang kontinum menjadi data-data yang discrete. Pada gambar dikelompokkan menjadi tidak baik, sedang baik, dan sangat baik berdasarkan data-data yang kami dapat tadi. Selanjutnya, pemodelan klasifikasi yang kami gunakan dapat dilihat pada struktur atribut ini. Terdapat 9 atribut yang akan mempengaruhi dalam penentuan kinerja dosen pada data edom ini. Selanjutnya pada testing, kami akan menilai empat penilaian seperti pada gambar, yaitu akurasi, precision, recall, dan F-measure. Di mana P atau positif adalah jumlah kasus positif pada data. Kemudian ada N negatif merupakan jumlah kasus negatif pada data. Lalu ada true positif, yaitu jumlah kasus positif yang dilabeli benar. Kemudian ada TN true negatif, yaitu jumlah kasus negatif yang dilabeli benar. Kemudian ada false positif, di mana jumlah kasus positif yang salah labeli, jumlah kasus negatif yang disalah labeli benar. Kemudian ada false negatif, di mana jumlah kasus positif disalah labeli positif. Selanjutnya pada testing, kami menggunakan tool 2 menit lagi menggunakan WK sebagai WK versi 3.8.0 proses machine learning. Pada percobaan pertama, kami membagi data menjadi 9 percobaan, menjadi data training dan data testing berdasarkan persentase dari 10% sampai 90%. Dari hasil yang kami uji, didapatkan bahwa tingkat akurasi yang didapatkan pada setiap percobaan sama. Oleh sebab itu, pada pengujian nilai alpha kami tidak melakukannya lagi. Kemudian kami menguji dengan teknik yang sama pada algoritma naive bias. Akan tetapi hasil yang didapatkan juga mirip dengan percobaan sebelumnya. Oleh karena itu, selanjutnya kami mencoba membandingkan dengan algoritma klasifikasi lain seperti J48 decision tree, dan didapatkan hasil seperti berikut. Di mana pada percobaan pertama terdapat precision dan F-measure yang tidak diketahui. Selanjutnya ini grafik perbandingan precision network dengan J48 decision tree. Dapat dilihat bahwa J48 decision tree memiliki tingkat akurasi yang tidak stabil dibandingkan dengan precision network. Berdasarkan konklusi yang kami dapat, percobaan mengklasifikasi data edom menggunakan Bayesian Network telah berhasil dengan
hasil dari 9 percobaan mendapatkan akurasi 100% dan tidak melakukan percobaan perubahan nilai alfa. Perbandingan Bayesian network dengan C8 decision tree mendapatkan hasil di mana Bayesian network memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan C48 decision tree. Pada percobaan ini, kami merasa kurang memuaskan karena keterbatasan variasi data sehingga masih ada kekurangan informasi pada proses machine learning yang kami buat. Oleh karena itu, kedepannya kami berharap mendapatkan data yang lebih bervariasi lagi untuk diuji cobakan lagi. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Foto-foto PWL-nya ada winner? Bisa ditampilkan, kita lihat kan ke Prof. Fitra ya. Ini studi kasusnya di FMIPA ya? Iya, Pak. Ada Winner Wijaya? Oke. Ini minggu pertama. Jadi Prof, ada beberapa minggu mereka diberikan kebebasan untuk melakukan project base ya di luar Prof. Ini bisa dijelaskan Winner singkat. Ini di mana? Masih mute. Baiklah, pada minggu pertama kami melakukan diskusi kelompok untuk menentukan judul PBL kami dan apa yang kami akan buat. Pada pertama kali kami sebenarnya ingin mengambil judul menentukan UKT Universitas Riau dengan metode Bayesian network, akan tetapi data yang dicari agak sulit sehingga kami menggantinya dengan data EDOM dan diizinkan oleh Ibu untuk mengambil datanya. Coba diklik di besarkan gambarnya. Ini kami meminta data EDOM kepada Ibu untuk ini Bu Yanti sebagai apa? Ketua SPMF ya. Sistem penjamin mutu fakultas. Iya, Pak. Oke, next. Pada minggu pertama, kemudian ada kami mencari referensi yang digunakan untuk penyusunan paper kami. Oke, next. Wina, di minggu kedua ada? Ada PBL-nya? Oh, ada. Di mana tempatnya ini? Ini Prof, jadi mereka belajar di apa nama istilahnya nih? Winner, oh bukan ya, yang di fakultas itu apa? Gazebo ya? Oh enggak, gazebo Pak. Oh ini di, coba diklik fotonya. Oke. Okay. Next. Ini minggu kedua ngapain nih? Konfigurasi untuk ini ya, pre-processing datanya ya? Oke. Persiapan penyusunan paper juga udah mulai menyusun. Silakan di stop share screen-nya. Oke, baik Prof. Fitra, mohon untuk lakukan tanya jawab dengan kelompok dari Winner Wijaya ya, kemudian langsung dikasih masukan Prof sekitar selama 8 menit lah Prof. Oke, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Winner Wijaya dan kawan-kawan. Topik penelitiannya bagus, EDOM ya, evaluasi dosen oleh mahasiswa ya. Itu kayaknya excited saya mendengar topiknya tadi. Ada beberapa catatan yang saya miliki.
dari pemaparannya, Binerja dan kawan-kawan ini. Pada saat memang PBL, Project Based Learning, itu kan dasar berpikirnya kita mengambil permasalahan dahulu, baru kita coba selesaikan. Jadi kita membuat project-project berdasarkan problem. Saya tadi belum melihat, saya mau nanya dulu nih, kira-kira. Kenapa kawan-kawan mengambil metode Bayesian Network untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Itu pertanyaan dulu. Silakan dijawab. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya dikatakan bahwa Bayesian Network itu lebih memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan algoritma lain. Penelitian sebelumnya memiliki akurasi yang lebih tinggi. Dia kan terkadang kita harus bisa membuat justifikasi. Jadi ini sebenarnya justifikasi di awal ini sebagai kunci sebuah penelitian. Kayak saya tadi, saya mengambil permasalahan adalah membuat sebuah aplikasi untuk mengukur kinerja rantai pasok. Kenapa saya buat aplikasi itu? Masalahnya adalah adanya ketimpangan kinerja antara pelaku usaha. Ketimpangan kinerja. Jadi ketimpangan itu adanya berbeda kinerja. Maka Winner itu dalam menerapkan aplikasi Bayesian Network itu harus juga mendapatkan justifikasi yang sama. Dengan cara mungkin memberikan opsi-opsi, jangan langsung, ini yang paling akurat, Pak. Jadi kalau sudah yang paling akurat, yang lainnya tidak akurat lagi. Gitu. Jadi saya ingin Winner itu mereview terlebih dahulu masalah-masalah kita ini, ada beberapa pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya. Jadi riset itu adalah keberlanjutan dari prosesnya. Jadi kita melakukan itu project ataupun riset, itu keberlanjutan dari kejadian sebelumnya. Jadi kita membuat penelitian itu, Winner, adalah like main puzzle. Kita mengambil satu sisi di sebuah masalah yang harus kita selesaikan dulu. Jadi di awal saja tadi perlu ditambahkan, kenapa Winner menerapkan Bayesian Network tadi untuk bisa mengambilnya? Emang sebelumnya seperti apa? Apa tidak pernah ada metode-metode yang sebelumnya yang pernah digunakan orang sehingga kita gunakan? Itu berdasarkan pemilihan tools-nya, ya. Jadi harus di apa dulu? Harus dijustifikasi nama bahasanya. Itu adalah kita memilih ini karena paling akurat. Kalau sudah paling akurat, maka tidak akan pernah ada lagi metode setelah ini lahir. Jadi besok sampai 10 tahun akan datang akan pakai Bayesian Network terus orang. Nama padahal kan dalam sebuah kajian itu dia berkesanambungan, maka perlu kita ungkap penelitian pertama. Yang kedua, saya ingin tadi melihat bagus ada 9 atribut ya. 9 atribut. 9 atribut itu dapatnya dari mana tuh, Wina? Dan tadi kan ada mengukur kinerja itu ada 9 atribut, saya tengok. Dari mana 9 itu muncul? Dari data itu, dari data yang didapat itu sebenarnya ada 20 atribut, Pak. Cuma ya, kami sebagai pembelajaran cuma ngambil 9 aja yang menurutnya penting. Menurut siapa nih referensinya? Saya belum bisa menemukan tadi. 9 itu apakah Wijaya sama tim saja yang mengcluster? Atau memang sudah ada penelitian sebelumnya yang mengarahkan kalau mau evaluasi 9 ini lebih tepatnya? Karena belum ada penelitian sebelumnya, belum nggak ada. Jadi kami menurut kami aja, Pak. Ya. Jadi ini yang harus kita pertajam lagi. Karena kan sebenarnya yang Winner evaluasi itu yang di 9 tadi kan. Jadi sebenarnya kita harus punya ulasan, alasan sebenarnya. Kenapa ngambil 9? Kenapa nggak 7 aja? Kenapa nggak 10 aja? Jadi ini sebenarnya harus diperkuat karena memang saya tengok hasil dari kajian Winner kawan-kawan itu merujuk ke kinerja ini tadi, atribut 9 tadi. Maka kita harus pertegas alasan kami mengambil 9 ini apa gitu. Kita harus mempunyai dasarnya sehingga nanti kan penelitiannya kan akan didokumentasikan. Winner dan kawan-kawan mengevaluasi kinerja berdasarkan 9 atribut. Ternyata besok saya punya tim pengen juga membuat kajian sama. Saya buat 11 atribut berbeda sama Winner. Boleh saja. Saya tambahkan atribut lingkungan, saya tambahkan atribut lain. Nah, makanya
kita punya kembali lagi punya justifikasi kenapa 9 ini yang harus kita ambil. Oke, benar ya? Oke, yang terakhir catatan saya tadi di pengolahan data, maka saya bilang research like puzzle. Di akhir slide-nya tadi saya tidak menemukan apa saran winner ke saya sebagai pendengar atau apa saran winner kepada penelitian selanjutnya. Karena penelitian itu memiliki scope, limited of study. Dengan scope ini kita bisa memberikan suggestion kepada future study. Ini suggestion berikutnya yang harus dikerjakan. Dari suggestion inilah sebenarnya jembatannya kepada orang lain jika ingin meneruskan. Tadi di slide tadi itu hanya conclude saja. Saya simpulkan ini. Tapi what your suggestion for us? Apa suggestion winner kepada saya sebagai pembaca dan kepada peneliti berikutnya? Suggestion itu yang sebenarnya menjadi jembatan kita rekomendasikan. Kayak saya tadi di penelitian saya, bahwasanya kalau mau diteruskan penelitian saya ini bisa kepada ke teknikalnya, misalnya pengolahan pupuk, pengolahan bibitnya. Jadi ada semacam jembatan yang saya berikan kepada orang berikutnya untuk bisa melanjutkan dari pemikiran saya. Jadi tidak harus kita yang menjelaskan itu, orang lain juga boleh lebih. Jadi benar ya, saya tahu di rakyat pencetakannya itu perlu winner. Winner ini namanya keren, winner, pemenang. Juara ya, Prof ya. Namanya saya bilang sering juara. Orang tuanya mendapatkan winner menjadi pemenang. Bagus nih. Jadi daya juangnya juga harus bagus nih, sesuai dengan nama. Oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih. Terima kasih atas sarannya, Pak. Oke, okay, terima kasih, Winar. Mungkin untuk kita beralih, Prof. Apalisa sudah bisa join? Prof. Apalisa? Sepertinya masih ini ya, lagi cari sinyal. Oke, okay, kalau begitu Prof, kita lanjut aja ke presentasi Project Based Learning. Ini semester 7, Prof. Kalau Winar ini sebenarnya masih semester 5, Prof. Jadi, ya semester 5 belum mengambil business methodology, ya, tapi ya nggak mau mereka harus terjun untuk Project Based, Prof. Nah, kalau ini semester 7, Prof, silakan dibantai habis gitu ya. Oke, silakan Soleh. Grupnya Soleh, siapa yang jadi presenter? Silakan saya sendiri, Pak. Oke, silakan Soleh. Bisa share screen? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh dari tahun semester 7 kelas Sistem Informasi Audit kelas A 4 mempresentasikan hasil laporan kami tugas mata kuliah audit informasi, yaitu audit sistem informasi aplikasi perjalanan dinas menggunakan COVID-5 pada BKKBN Provinsi Riau dengan dosen pengampu yang pertama Dr. Rahmat Kurniawan STMIT, dan yang kedua yaitu Dr. Elfizar SSI M.Com. Kami beranggotakan 8 orang, yaitu Alvin Wahibda, Budi Hairi Franata, Dini Puspita, Muhammad Raihan Rasyad, Muhammad Soleh, Una Putra Yuda, Sri Mulyani, dan Yusuf. Kami ingin membahas 4 poin penting, 4 poin pada laporan kali ini, latar belakang, yang selanjutnya metodologi penelitian, hasil dan diskusi, dan yang terakhir kesimpulan laporan. Pertama, latar belakang pada mengaudit sistem perjalanan dinas BKKBN Riau ini, yaitu karena BKKBN beroperasi dalam bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, jadi pada sistem informasinya, terkhususnya BKKBN Riau, memiliki beberapa sistem informasi, yaitu website dan layanan sistem informasi. Sedangkan layanan sistem informasi pada BKKBN Riau, mereka membuat dua, yaitu yang pertama sistem informasi manajemen surat BKKBN Riau, dan yang kedua sistem informasi perjalanan dinas BKKBN Riau.
Dan di sini kami fokus pada sistem informasi perjalanan dinas Jadin BKBN Riau. Yang kedua yaitu metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan framework COBE5 dengan kerangka penelitian kami, yaitu yang pertama studi literatur. Soleh, saya harus kembali ke slide pertama tadi, sebelum slide ini. Belum. Ini, saya belum menemukan dari sini, Soleh. Apa yang sebenarnya masalah di sini? Oh, baik, Pak. Untuk masalahnya di sini, ketika kami telah mendapatkan instansi yang bisa bekerja sama, setelah kami diskusi bersama Bapak Zulfikar, yaitu bertugas dalam khusus dalam bidang TI BKKBN Riau, mereka mengatakan mereka memiliki layanan sistem informasinya sendiri, yaitu sistem informasi manajemen surat. Dan yang kedua, mereka memiliki sistem informasi perjalanan dinas. Jadi ketika setelah diskusi dengan mereka, mereka lebih sering menggunakan Perjadin. Jadi di aplikasi Perjadin ini kami ingin mengevaluasi aplikasi dan bagaimana efektif dan efisien dari sistem ini. Okay, next. Selanjutnya, saya akan membahas metodologi penelitian pada penelitian ini. Kami menggunakan framework COBE5 dengan kerangka penelitian, studi literatur, pengumpulan data penelitian, penentuan area, penyusunan pertanyaan penelitian COBE5, menganalisa pengukuran data, formula dari hasil pengukuran data tadi, dan rekomendasi. Nah, pada penentuan area penelitian, kami menggunakan framework COBE5 dengan domain, yaitu DSS01 dan DSS05, di mana berfokus pada subdomainnya, dapat 12 subdomain, dengan domain DSS01 itu mengelola operasi TI-nya, dan yang 05, layanan keamanan. Selanjutnya, hasil dan diskusi dari kami setelah dari hasil penelitian tadi. Yaitu kami mendapatkan 4 hasil. Yang pertama, hasil perhitungan kuesionernya, lalu hasil nilai capability, hasil analisa kesenjangan, dan hasil rekomendasi. Yang pertama, hasil perhitungan kuesioner. Di sini, setelah kami memberikan kuesioner dan beberapa pertanyaan kepada responden, yaitu instansi BKKBN Riau, setelah waktu itu kan kami mengumpulkan beberapa jawaban dengan DSS dan dengan domain DSS01, subdomain 01.1-nya ada 27 jawaban, poin 3-nya 28, DSS01.4-nya 28, dan DSS01.5 memiliki 5 jawaban dengan jumlah jawaban 119, nomor soal 4, dan indeksnya 2,95. Lalu pada domain DSS05 dengan subdomain poin satunya memiliki 30, poin 229, selanjutnya 27, 35, 37, 25, dan 21. Memiliki jumlah soal 7 dan memiliki indeks 2,91. Dua menit lagi ya, Soleh. Berikutnya hasil nilai capability-nya. Berikut hasil nilai capability dengan hasil pengukuran. DSS01 dan DSS05 memiliki level kapabilitas level 3, yaitu stabil. Selanjutnya, hasil analisa kesenjangan. Soleh, 2 menit lagi ya. Baik, Pak. Lalu, hasil rekomendasi kami pada DSS01 itu melakukan kegiatan operasional TI sesuai SOP, melakukan jadwal kegiatan monitoring, dan membackup data, mengelola data aset, instalasi listrik, komunikasi sesuai SOP, serta menetapkan standar, yang dimana itu semua bertujuan untuk mencapai level 5. Dan juga DSS05
rekomendasinya antara lain untuk mencapai level 5 yaitu menerapkan langkah-langkah pencegahan di semua lokasi terkait teknologi informasi untuk melindungi sistem AI dari virus, menggunakan langkah-langkah keamanan dan prosedur manajemen terkait untuk melindungi informasi dari semua konektivitas. Dan yang terakhir pada kesimpulan laporan kami ini, pada DSS01 nilai kapabilitas 2,95 dan DSS05 memiliki nilai kapabilitas sebesar 2,91. Di mana nilai kapabilitas ini suplemen DSS01 dan 05 dapat diartikan sebagai level 3 yang menunjukkan bahwa proses yang diinginkan telah selesai. Sesuai dengan antisipasi analisis GAP di KPBN Provinsi Riau, rekomendasi telah dirumuskan guna meningkatkan kapabilitas proses dalam domain DSS, khususnya DSS01 dan 05, dari level 1 sampai 3 ke level 5. Oke, baik Soleh. Soalnya ini alhamdulillah, wah luar biasa sekali ya Prof. Akpalisa sudah bergabung. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Dr. Rahmat, alhamdulillah bisa bergabung juga. Ini mohon maaf karena memang jadwalnya harusnya sih kegiatannya di hotel, namun ternyata kita sampai di Raja Ampat dan kemarin tadi sempat tidak ada sinyal, jadi udah khawatir sekali. Alhamdulillah sekarang kita berada di daerah mana ini ya, tapi daerah pantai. Luar biasa sekali pantainya, Dr. Rahmat, Dr. Yeah. Fitrah. Mudah-mudahan ada kesempatan juga bisa merasakan kesini, luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Ya, gak seperti Raja Ampat di Kampar ya, Prof. Kami baru mengunjungi yang Raja Ampat di Kampar, Prof. Aduh, sinyal sepertinya lagi bermasalah ya. Di enggak, ini beda. Ternyata seperti ya. Tapi ada apa, klik. Suara saya putus-putus kah? Iya, kadang putus-putus, Prof, suaranya. Oh, oke. Okay. Okay. Baik, Prof. Kita mulai aja. Iya. Prof, mohon dulu untuk memberikan masukan kepada ini ada kelompok tadi sudah dengan judul audit sistem informasi aplikasi perjalanan dinas menggunakan COVID-5, Prof. Berikutnya BKKBN Provinsi Riau. Oke. Tadi, jadi sekarang saya boleh mengomentari ini, Pak. Jawab dan mengomentari. Oke, halo. Halo. Ya, kedengaran ya, Dr. Rahmat. Ya, oke. Okay. Ya. Mungkin sedikit saja ini tadi saya terputus tadi pada saat Dr. Rahmat mau menyampaikan sesuatu itu saya terputus. Jadi intinya saya memberikan beberapa pertanyaan ya dan komentar itu ya Dr. Rahmat ya. Okay. Baiklah, untuk kelompok Prof, suaranya seperti hilang ya sinyalnya, masih terganggu. Ya, Prof. Avalisa masih bisa mendengar kami? Oke, sepertinya gangguan sinyal ya. Prof. Fitra, mungkin langsung saja ke Prof. Fitra Lestari. Ya, Pak Rahmat. Oke. Prof. Avalisa, sepertinya Prof. lagi ada gangguan sinyal ya. Kita harap maklum. Dan mungkin langsung kepada Prof. Fitra Lestari, silakan Prof. Baik, Palisa lagi berada di Sorong, jadi kondisi tidak memungkinkan untuk maksimal. Ini masuk lagi beliau.
Prof. Risa. Ya, langsung aja Prof. Pitra Lestari. Baik, Mama Soleh. Ini saya tengok judulnya Audit Sistem Informasi Aplikasi Perjalanan Dinas Menggunakan COVID-5. Saya ingin mengomentari satu hal saja, adalah pengumpulan data yang tidak terekspos oleh Muhammad Soleh. Di sini saya belum melihat bagaimana mekanisme pengumpulan data. Data-datanya saya lihat hasilnya bagus, tapi bagaimana saya mengukur berapa orang responden yang dikumpulkan, habis itu siapa-siapa aja yang kita ambil datanya, itu seperti apa, Mas? Sehingga nanti dengan pengumpulan data yang komplit dan terukur akan hasilnya lebih terstruktur. Coba Soleh katakan dulu gimana mekanisme pengumpulan data. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rahman waktunya dan terima kasih kepada Profesor Lestari untuk pertanyaan tentang transparansi datanya, yaitu kami setelah membuat pertanyaan kuesionernya itu kami memberikan kuesionernya langsung ke instansi, yaitu dengan tim kami yang pergi ada 2 orang, Budi dengan Rehan, karena mengingat waktu itu kami memiliki kelas lain, jadi hanya perwakilan 2 orang, memberikan kuesioner kepada 10 user kepada para pegawai di BKKBN Riau. Untuk data-datanya, kebetulan tidak saya tampilkan di PPT ini, tapi kuesionernya diisi oleh 10 user, yaitu pegawai di BKKBN Riau. Begitu, Prof. Oke, saya lanjutkan pertanyaan kedua. Kita mulai nampak tuh. Berarti kuesioner yang disebarkan ke BKKBN. Pertanyaan saya, kenapa 10? Kenapa enggak 15? Kenapa enggak cukup 3 saja? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pegawai ini siapa? Apakah security-nya? Apakah front office? Apakah manager? Jadi kualitas data yang kita dapatkan itu dipengaruhi oleh responden yang kita cari. Coba 2 pertanyaan tadi dijawab. Baik, Prof. Saya akan mengambil datanya. Berikut hasil kuesioner sistem informasi perjalanan dinas, Prof. Yang pertama yaitu dari Bapak Rudi Salman dengan jabatan pada BKKBN Riau, yaitu subkoordinator Balila. Kemudian yang kedua yaitu Bu Silia Desita dengan divisi penata KKB ahli pertama. Selanjutnya yaitu bernama Ibu Sang Putu. Selanjutnya Bu Nur Dila, Anissa Almira, Ibu Bapak Rati, Nia, Pak Herman, bagaimana tuh? Pak Hari, Pak Riki, dan Pak Riki, ada 10. Oke, kenapa 10? Ini saya tanya tadi ya, kenapa 10? Baik, dikarenakan hubungan kami dengan BKKBN Riau tergolong baru, Prof. Jadi setelah hasil diskusi, untuk lebih lengkapnya mungkin teman saya, Prof. Karena teman saya yang waktu itu memberikan kuesioner yang banyak itu kesepakatan antara 2 belah pihak. Tapi menurut saya, Prof, diskusinya karena mengingat gawainya itu tidak semuanya mengerti tentang sistem informasi, hanya ahli dalam menggunakan, tidak menganalisis dan menelaah. Jadi hanya 10 inilah, Prof, yang berapa yang dapat sanggup dan bersedia mengisi kuesioner dari kami.
Okay. Terima kasih Soleh. Jadi saran saya, karena kan kata Pak Rahmat ya, Soleh ini sudah masuk semester 7, sudah belajar riset metodologi. Jadi dalam membuat kajian itu kita perlu pembenaran yang kita lakukan, justifikasi namanya Soleh. Kenapa 10 itu, berarti kan ini kan merupakan jawabannya adalah kuesioner pakar. Kenapa pakar? Karena memang pegawai di sana, kerja di lama di sana, itulah pakarnya. Kita sebenarnya Soleh harus memasukkan statement adalah kuesioner pakar. Karena kita mendapatkan respon dari informasi para pakar. Nah, baru kita cari-cari tahu nanti siapa pakar dan berapa banyak pakar yang akan kita kumpulkan. Bisa saja mungkin kalau mereka pakar semua, yaudah kita ambil saja di bagian kepegawaian saja. 2-3 orang cukup. Karena kalau dia di bagian itu, yang ngolah itu kan dia pakar di sana. Maka belum tidak ditentukan oleh jumlah dari realnya, mau 10, 20, atau 30. Tapi kalau sudah kuesioner pakar, maka pakarnya akan lebih tepat dia mengisinya dibanding jumlahnya lebih banyak dan tidak tepat sasaran. Itu mungkin salah satu pertimbangan. Ya, Soleh ya. Terima kasih. Nah, jadi dalam melakukan penelitian itu, pengumpulan data itu juga harus punya justifikasi yang jelas siapa yang kita tuju dan berapa item yang akan ditemukan. Sekian, Pak Rahmat. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Fitra. Prof. Apalisa, apakah sudah bisa join lagi? Prof. Apalisa? Oke, teman-teman. Sepertinya kami tidak mendengar, Prof. Rahmat. Halo. Ya, Prof, kami tidak mendengar suara Prof dan jelas, Prof. Halo. Oke. Baik, kita lanjutkan ke presenter yang kedua ya. Yang setelah diacak tadi, Adriano, kelompok Adriano ada? Silakan di... Oke, kelompok Adriano. Hadir, Pak. Oke, silakan siapa presenternya. Ini last presenter ya. Jadi untuk project bachelor. Kedengeran. Bu Prof. Apalisa, sepertinya ada gangguan, Prof. Jadi kita lanjutkan dulu ya, Prof, ke presenter yang ini, yang kedua dari kelas IS Auditing. Oke, silakan Adriano. Adriano, atau siapa yang presenternya? Saya, Pak. Oke. Silakan, share screen. Ya, Pak. Baiklah, selamat pagi bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 3 dari kelas C akan menjelaskan mengenai proyek base learning kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau menggunakan framework COBIT5. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Adriana Megumi, ada Fadil Pratama, ada Siti Fauzia Hanum, ada Jihan Paradiba, ada Abu Hanifah, ada Muhammad Akbar Perdana, ada Muhammad Irfan, dan yang terakhir itu ada Samsudin Tumanggor. Baiklah, isi dari presentasi kami hari ini yaitu satu latar belakang, ada metodologi penelitian, kemudian hasil, dan yang terakhir itu kesimpulan. Baiklah, latar belakang, kami pada kesempatan kali ini, kami mengangkat studi kasus yaitu e-sikap pada Dinas PUPR PKPP. Untuk e-sikap sendiri yaitu untuk e-sikap sendiri secara singkat e-sikap adalah aplikasi yang digunakan untuk menilai dan menilai kinerja pegawai serta mempermudah penyusunan SKP bagi organisasi. Beberapa masalah yang kami temukan pada e-sikap ini yaitu yang pertama itu kesesuaian antara e-sikap pada tujuan serta visi dan misi organisasi perlu dievaluasi ulang. Yang kedua yaitu terjadinya error pada aplikasi e-sikap sehingga sistem tidak bisa diakses. Yang ketiga yaitu proses pengembangan aplikasi e-sikap yang tidak efektif.
Baiklah, metodologi penelitian kami yaitu seperti yang pertama itu perumusan masalah. Pada tahapan ini kami mengidentifikasi permasalahan yang ada pada organisasi yang diteliti untuk kemudian dapat menentukan sasaran atau tujuan dari audit. Yang kedua yaitu studi literatur. Kami memperoleh studinya dari jurnal, buku, e-book maupun dokumentasi proyek yang berkaitan dengan framework COVID-5. Selanjutnya itu penentuan ruang lingkup penelitian. Penentuan ruang lingkup penelitian yaitu dengan memetakan permasalahan yang ditemukan ke dalam proses COVID-5. Kemudian ada pengumpulan data, yang selanjutnya menganalisa data, menghitung capability level current dan gap level, yang kemudian memberi rekomendasi, dan terakhir itu kesimpulan dan saran. Baiklah, hasil dari pemetaan masalah yang ditemukan pada SICAP tadi, kami memperoleh proses COVID yang kami gunakan yaitu ada pada APO 04 dan DAI 05. Untuk APO 04 sendiri, yaitu nama proses yang mengelola inovasi, dan deskripsi prosesnya yaitu mempertahankan kesadaran teknologi informasi dan tren layanan, identifikasi peluang inovasi, dan merencanakan bagaimana memanfaatkan inovasi dalam kaitannya dengan kebutuhan bisnis. Untuk BAI 05, yaitu dengan nama proses mengelola pelaksanaan perubahan organisasi, dengan deskripsi proses memaksimalkan kemungkinan berhasilnya penerapan perubahan organisasi yang berkelanjutan dengan cepat dengan kurangan resiko. Yang selanjutnya yaitu penghitungan capability level. Untuk proses APO 04, penghitungan capability level yaitu untuk level 0. Untuk level 0 berada pada nilai 100% dengan rating fully achieved, sedangkan untuk level 1 pada PA 1.1 berada pada nilai 66% dengan rating largely achieved. Di tabel keempat yang sebelah kanan kita dapat melihat hasil perhitungan untuk tiap subproses yang berada pada APO 04 dan juga skor yang diperoleh dari tiap subproses. Dikarenakan APO 04 mendapat nilai 66% pada level 1 PA 1.1 dan memperoleh rating first achieve, maka tidak diperlukan untuk melakukan asesmen ke level 2 dan ke level 3. Untuk melakukan asesmen level 2 dan level 3, level 1 PA 1.1 harus memperoleh rating F atau fully achieved. Untuk BAI 05 diperoleh skor level 0 yaitu 100% dengan rating fully achieved, dan level 1 PA 1.1 dengan skor 74% dengan rating largely achieved. Hasil perhitungan dapat kita lihat pada tabel 6 yang di sebelah kanan. Untuk setiap proses BAI 05. Sama dengan kasus APO 04, dikarenakan nilai skor level 1 PA 1.1 untuk BAI 05 tidak memenuhi syarat seperti tidak memenuhi dan atau hanya sampai pada level largely achieved, maka tidak perlu dilakukan asesmen pada level 2 dan level 3. Berikut merupakan rangkuman hasil pengukuran tingkat kapabilitas COVID yang diperoleh untuk subdomain APO 04 berada pada level 1 dan untuk BAI 05 berada pada level 1 juga. Untuk menghitungkan gap analisis kondisi saat ini dan yang diharapkan, kami memperoleh TUBI system dari pihak Dinas PUPR PKPP itu menginginkan berada pada level 2. Sedangkan untuk pada SI system yang sekarang yang telah kami ukur masih berada pada level 1. Oleh karena itu, gap pada tiap prosesnya yaitu bernilai 1. Kesimpulan dari pengukuran yang telah kami lakukan yaitu berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, didapatkan tingkat kemampuan aplikasi SICAP pada subdomain APO 04 dan BAI 05 berada pada level 1 atau perform process, dengan subdomain APO 04 memperoleh nilai 66% dan subdomain BAI 05 memperoleh nilai 74% pada PA 1.1. Berdasarkan nilai yang diperoleh, kedua domain berada pada rating L atau large achieve, yang berarti implementasi proses telah berjalan dan sebagian indikator telah dicapai oleh aplikasi SK. Untuk perumusan rekomendasi yang diberikan pada Dinas PUPR, disusun berdasarkan aktivitas-aktivitas pada setiap subdomain, serta generic practice dan generic work product sesuai dengan framework COVID-5. Sekian hasil dari penelitian presentasi kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Adriano.
Ini Prof. Avalisa karena ini ya ada gangguan, jadi gangguan sinyal, jadi beliau mengirimkan chat kepada saya untuk ditanyakan kepada grup kalian. Oke, okay, yang pertama pertanyaan adalah bagaimana tim kelompok memberikan pemahaman terhadap variabel kuesioner yang diukur? Apakah keseluruhan variabel COVID bisa diimplementasikan? Itu pertanyaan pertama. Seluruh dari variabel dari COVID tadi, apakah bisa diimplementasikan? Gitu. Silakan Adriano. Untuk variabel COVID yang untuk keseluruhan variabel COVID yang diuji, Pak Dinas PUPR PKPP itu belum bisa memenuhi semua syarat, Pak. Jadi itulah yang jadi temuan kami sehingga nilai mereka itu tidak memenuhi syarat sampai kepada level maksimal yang mereka bikin. Makanya sehingga pada perhitungan penilaian capability level setiap subdomain itu nilainya bervariasi, ada yang 67, ada yang 75. Sama seperti pada domain BAI05 juga nilainya bervariasi karena semua proses COVID, semua aktivitas yang ada pada framework COVID itu belum bisa dipenuhi oleh Dinas PUPR, Pak. Oke, baik. Ini ada masukan dari Prof. Valisa nih, Adriano. Ya, Pak. Apakah sudah di hasil ini, apakah sudah diberikan saran? Kan sudah ada hasilnya, apakah sudah diberikan saran kepada instansi tersebut agar mereka bisa menaikkan level capability-nya ke arah yang lebih baik lagi? Oh, ada, Pak. Oh, saya masih dalam bentuk makalah dia, Pak. Sebentar saya buka ya, Pak. Oke. Okay. Jadi sudah disampaikan ya ke pihak PU-nya. Sudah, Pak. Biar lebih jelas. Mana rekomendasi? Itu rekomendasi. Mau ada. Baik Pak, ini untuk rekomendasi pemenuhan level 1 karena Dinas PUPR itu menginginkan dia berada pada level 2 capability-nya, Pak. Untuk rekomendasi pemenuhan level 1, rekomendasi pertama kali diberikan adalah Dinas PUPR disarankan membuat aplikasi pengaduan atau customer service yang menyediakan komunikasi dua arah untuk menerima keluhan pegawai secara real time dan memberikan respon cepat untuk pemenuhan standar pada level 1. Sedangkan untuk yang tadi itu untuk APO04. Yang sedangkan untuk BAI05, rekomendasi yang kami berikan itu yaitu perlu adanya penjelasan tentang perubahan pemberdayaan, manfaat dan dampak dari perubahan, dan menciptakan kepercayaan stakeholder agar tujuan tersebut dapat dicapai. Untuk rekomendasi peningkatan level 2, rekomendasi yang diberikan kepada Dinas PUPR untuk domain APO berada pada level 2 itu untuk melakukan pengembangan dan penerapan standar enterprise arsitek, teknologi, platform, bahasa pemrograman, end user computing, printer, dan lain-lain. Sedangkan untuk peningkatan level BAI05 menjadi level 2, diberikan rekomendasi untuk melakukan penerapan standar template strategi change management secara lebih konsisten. Sekian Pak rekomendasi kami. Oke, baik, terima kasih. Saya komprehensif ya Adriano. Dilanjutkan sesi tanya jawab dengan Prof. Fitra Lestari. Silakan Prof dan juga masukannya dalam waktu 5 menit, Prof. Bisa enggak ke slide yang tadi? Coba dicek slide-nya. Slide-nya Adriano. Ya, saya tertarik dengan Ya, slide pertama tadi. Ini ya Pak. Udah. Mana judulnya? Judul Pak. Iya Pak ini. Oke, okay. Di sini ada judulnya itu adalah audit sistem informasi Dinas PUPR Provinsi Riau menggunakan framework COVID. Tadi adalah audit sistem ya. Jadi saya tanya di akhir dari penelitian itu ada level 1, level 0, level 1, level 2. Iya Pak.
Ini cuma untuk ini, buka ini tadi. Dia lagi ribut nih, Prof. Kelompoknya diskusi. Rame menjawab pertanyaan ini, Pak. Diskusinya panjang. Dengerin. Maaf, Pak, boleh diulang tadi. Sepertinya jaringan saya kurang bagus, Pak. Yeah. Iya, jaringan. Oke, saya ulangi lagi ya, judulnya Audit Sistem Informasi Dinas PUPR Provinsi Riau COVID. Iya, Pak. Di hasil penelitiannya itu saya menemukan ada persentase di setiap level, level 0, level 1, level 2, dan 3. Iya, Pak. Oke, sekarang saya betul-betul, Adriano harus memberikan insight ke saya. Apa makna setiap nilai dari hasil yang dicapai itu dengan judul yang mau kita sodorkan ini? Oh, sebentar ya, Pak. Buka dulu, coba. Ini pertanyaan dasar betul nih saya tanya lagi. Hasil muncul, tiba-tiba bagaimana kita mengkorelasikan hasil tersebut dengan judul yang kita paparkan? Baik Pak, saya akan mencoba menjawabnya. Hasil dari berikut, seperti APO 04, yaitu level 0, atau atribut proses, persentase atribut proses, dan capability level achieve itu, untuk level 0 sendiri, itu dia tidak menggunakan, PA itu adalah proses atribut. Level 0 itu mengindikasikan bahwa proses yang terjadi pada proses yang dijalankan dinas PUPR terkait APO 04 itu, jika nilai level 0 itu belum dilaksanakan, maka prosesnya sama sekali tidak ada. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, Pak, di dinas PUPR untuk aplikasi SIKAP, presentasi atribut itu dia telah memperoleh hasil 100%. Makanya untuk itu dia memperoleh rating fully achieved. Sedangkan untuk pada level 1, pengukuran itu udah berbeda, Pak. Bukan kami bisa melakukan observasi secara dari kami doang. Kami harus melakukan kuesioner, pemberian kuesioner kepada pegawai-pegawai pada dinas PUPR, Pak. Untuk itu, berdasarkan hasil kuesioner itu, kami paparkan pada tabel yang sebelah kanan, yaitu penilaian capability level 1 subdomain APO 04. Yaitu dia bernilai 67 untuk setiap subprosesnya, dan hasil ini akan dirata-ratakan lagi, akan dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah subproses yang akan menghasilkan nilai level 1 yaitu 66% dengan rating L, Pak. Oke, Adriano dan kawan-kawan yang berada di belakang Adriano tuh, dengarkan dulu ya. Iya, Pak. Jadi analisanya benar, itulah sudah Adriano jelaskan. Tapi insight apa yang mau Adriano saya katakan ke saya terkait dengan judulnya, itu analisa yang Adriano paparkan tadi. Karena sudah diukur setiap levelnya nih, setiap levelnya sudah diukur ya. Iya, Pak. Apa tuh simpulannya terhadap ini? Apakah auditnya itu dinilai tercapai atau auditnya seperti apa? Untuk hasil yang kami temukan, Pak, pada audit aplikasi SIKAP, dia belum memenuhi level yang diharapkan oleh pihak dinas PUPR-nya, Pak. Karena level yang kami temukan itu masih berada pada level 1, sedangkan dari dinas PUPR-nya mereka menginginkan pada level 2, Pak. Nah, di situ kan nampak tuh, berarti belum terpenuhi hasil auditnya. Iya, Pak. Belum terpenuhi. Nah, itulah sebuah artinya dari penelitian yang mau disampaikan insight-nya. Jadi hasil audit ini menyatakan bahwa objek yang kita teliti belum mencapai dari standarisasi. Ya, Pak, belum mencapai standarisasi yang diinginkan oleh dinasnya, Pak. Mereka belum mencapai, Pak, standarisasinya. Nah, itulah kesimpulan. Jadi itu sebenarnya mau saya dapat tadi bahwa dari analisa data-data yang ada, ternyata hasilnya itu tidak tercapai dengan kita melakukan audit sistem informasi menggunakan
COVID-19. Itu yang harus iya, Pak. Dikaitkan kepadanya di akhir dari sebuah kritik. Iya, Pak. Saya rasa sudah mulai paham Andriani dan kawan-kawan terkait dengan penyampaian topik-topiknya dan mungkin. Iya, Pak. Oke, cukup, Prof. Oke, baik. Terima kasih, Adriano. Ini kayaknya masih diskusi mereka, Prof. Tapi memang kelompok Adriano ini khusus sekali mengerjakan project based learning ini, Prof. Ya, dan juga Prof. Opalisa. Jadi mereka ini diberikan tugas ada. Tadi Prof. Opalisa mungkin baru join ya, jadi tadi ada kelas bisnis intelijen, itu masih semester 5 Prof. Kemudian IS auditing ini semester 7. Jadi tujuan dari kegiatan project based learning dan juga sekaligus the first guest lecture ini Prof. adalah mahasiswa ini diberikan pengalaman ya, pengalaman di luar, bagaimana di dunia luar, bukan hanya di kelas saja, bahkan juga bukan hanya terhadap dosennya sendiri saja ya yang memberikan input, tetapi juga adalah dari dosen luar seperti Prof. Fitra Lestari dan Prof. Okvalisa. Oke, ini mohon maaf yang untuk sesi Prof. Okvalisa sepertinya nggak cukup waktu lagi ya. Tadi kan udah dikasih catatan oleh Prof. Okvalisa, mohon ini admin untuk di stop screen ya, ya Fadil. Fadil, stop share screen ya. Oke. Okay. Jadi tujuannya Prof melatih mereka untuk berkomunikasi ya, dan pastinya mereka ini bilang kepada saya, Prof kami belum diajar oleh profesor dan sekarang kita datangkan dua profesor nih. Dan mereka terlihat sangat antusias sekali, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terutama Prof. Fitra, Prof. Valisa, ya yang jauh-jauh sekarang ini di Sorong, Papua, ya, Prof. Tetapi tak meluangkan waktu. Mohon maaf, kami jadwalnya tidak bisa di reschedule ini, Prof. Karena ya banyak agenda akhir tahun, Prof. Dan kebetulan saya sendiri nih, Prof. masih di Hotel Asnof karena ada acara. Tadi mohon izin kepada Pak Dekan untuk acara kuliah tamu. Dan kami sangat mengapresiasi kepada Prof. Fitra, Prof. Okvalisa atas ilmunya ya yang sangat luar biasa, berkah ya insya Allah bagi mahasiswa kita semuanya. Prof. Okvalisa di sini hadir dari UMRI ya Prof, bukan hanya dari ilmu komputer UNRI saja, dari UIN sudah pasti, kemudian dari USU ada juga nih Prof, ada dosennya juga nih Prof, rekor statusnya dilihat tadi di form, kemudian dari IPB, kemudian dari Institut Pelita Indonesia, dan ada juga dari staff IT di Direktorat Kebidanan Khusus Polda Riau ini Prof yang hadir. Jadi sangat luar biasa sekali acara kita ya, dan semoga acara kedepannya ya itu lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sebagai peserta dan juga dari peserta tamu ya, bukan dosen tamu aja tapi peserta tamu dari kampus lain. Oke, MC masih ada? Mbak Syarifah? Ada, Pak. Oke, mohon dipandu untuk foto sesi foto bersamanya, Mbak Syarifah. Ini di spotlight-nya di apa aja? Di remove aja ya, biar semuanya bisa. Oke. Silakan semua peserta untuk buka kamera. Nanti operator Mas Fadil mohon dibantu ya. Oke, silakan dibuka kameranya untuk ini ya, untuk sesi foto bersama. Silakan dipandu. Siapa yang mandu nih? Fadil. Silakan Fadil. Dipandu slide pertama, slide kedua, seperti itu. Baiklah, Pak. Izin ya, Pak. Ya, ayo pasang muka ini nih, cerianya ya. Dengan seperti... Oke, saya boleh, Pak. Satu. Slide pertama ya, Pak. Satu, okay. Dua, tiga. Oke, okay. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Untuk slide ketiga, satu, dua, tiga. Untuk slide keempat, satu, dua, tiga. Lanjut,
ke slide kelima. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut untuk slide keenam. Satu, dua. Oke, Pak. Oke, cukup. Fadil? Udah, Pak. Oke, kan ditutup Mbak Syarifah. Baik, terima kasih kepada Bapak Asosiat Profesor Fitra Lesari, STM, PhD atas memberikan ilmunya yang bermanfaat. Serta kami ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Okfalisa, STMSC, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Kurniawan, STMIT, telah menjadi moderator membimbing kita dalam pempresentasian serta pemberian materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para hadirin berbahagia, berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Selamat siang, makan kuaci, makan bareng bersama Ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Syarif Rahul Sabila selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wabarakatuh, Taufik wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mahasiswa, terima kasih Prof. Fitra, Prof. Okfalisa. Izin ya, meeting. Terima kasih semuanya. Sukses. Terima kasih, Prof.